Nine Star Hegemon Body Arts Season 8. Bab 71 Tingkat ke-12 Kondensasi Ki. Lintasan selatan hampir 1000 mil ke barat daya ibu kota. Itu adalah celah sempit antara pegunungan tajam dan tebing yang mewakili perbatasan dengan Grensia. Di dalam pegunungan ada pohon-pohon besar yang mencapai langit dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Magical Beast bahkan sesekali berkeliaran di sana. Itu adalah tanah liar tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Lintasan selatan memiliki lembah yang dibatasi oleh tebing terjal yang tinggi. Lembah itu harus dilalui untuk sampai ke Grensia. Ledakan. Di kedalaman pegunungan ada kolam terpencil. Long Chen sedang duduk bersila di atas batu besar. Dengan ledakan teredam lain dari dalam tubuhnya, topan ke-12 lahir. Topan yang awalnya selebar 3 meter segera tumbuh menjadi 30 meter yang menakutkan. Itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa mati rasa. Untuk sebagian besar pembudidaya kondensasi Ki, siklon mereka hanya seukuran kepalan tangan. Beberapa dari mereka mungkin memiliki siklon selebar 1 kaki. Jika topan seseorang panjangnya 2 kaki maka itu akan membuat mereka memenuhi syarat sebagai seorang jenius legendaris. Tapi topan Long Chen sudah mencapai ukuran yang tak tertandingi. Ukuran siklon menentukan seberapa cepat Anda dapat menyerap ki spiritual dari langit dan bumi. Bahkan setelah Anda maju ke kondensasi darah, siklon Anda akan tetap ada. Dengan kata lain, siklon Anda adalah cara terakhir Anda untuk menyerap ki spiritual. Biasanya Anda akan sangat senang jika siklon Anda membesar. Tapi begitu mereka tumbuh begitu besar sehingga tak terbayangkan bagi Anda, itu tentu akan mengejutkan dan membuat Anda ngeri. Long Chen melihat ke dalam dantiannya. 12 siklon itu seperti sekelompok mulut besar yang dengan rakus melahap ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual di tempat ini jauh lebih padat daripada di ibu kota. Long Chen berhasil menerobos hanya dalam 2 hari. Dia menjadi semakin khawatir dan tidak pasti tentang seni tubuh hegemon bintang 9. Kapan akhirnya ini berakhir? Ukuran siklon sekarang benar-benar mengejutkan. Tepat ketika Long Chen sedang memikirkan semuanya, seorang anak kecil seputih salju melompat ke batu besar tempat dia berada dan menggoyangkan pelukannya. Melihat pria yang menggemaskan itu, Long Chen segera mengesampingkan kekhawatiran itu dan mengangkatnya. Lu Fang Er telah mengajari Long Chen cara membesarkan Magical Beast. Selama 2 hari terakhir, Long Chen telah menangkap beberapa burung pegar liar. Dia menggunakan darah mereka untuk memberi makan salju kecil. Apa yang menyebabkan Long Chen mendecakkan lidahnya dengan heran adalah bahwa Magical Beast benar-benar Magical Beast, begitu dia meminum darah mereka, dia segera mulai menjadi lebih kuat, tidak lagi tersandung dan terhuyung-huyung ketika dia berjalan. Tetapi yang paling tidak terbayangkan baginya adalah bahwa meskipun Little Snow tidak memiliki gigi, dia sebenarnya masih menggigit burung itu dengan erat, mencabik-cabik sepotong daging dan menelannya dalam satu tegukan. Tapi tenggorokan Little Snow tidak cukup lebar dan makanannya macet. Si kecil akhirnya berguling-guling dengan panik. Long Chen ketakutan dan buru-buru mengambil makanan dari tenggorokannya. Tetapi si kecil tampaknya bertindak berdasarkan naluri dan segera mulai mencabik-cabik lebih banyak daging. Long Chen tidak berdaya untuk itu dan hanya bisa merobek burung pegar menjadi potongan-potongan yang cukup kecil untuknya. Tetapi hasilnya adalah mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Little Snow awalnya hanya sedikit lebih besar dari tangan, tetapi dia benar-benar berhasil menyelesaikan setengah burung pegar yang hampir 2 kali ukurannya. Bahkan setelah separuh burung pegar itu, salju kecil hanya membesar sedikit. Dia kemudian merangkak di samping Long Chen dan tidur siang yang lama. Setelah tidur siang dia benar-benar mulai makan lagi. Hanya dalam beberapa hari dia sudah tumbuh menjadi 1 kaki panjangnya. Dia bahkan telah menumbuhkan 4 gigi baru. Meskipun mereka masih sangat belum dewasa, salju kecil masih memiliki kekuatan yang cukup di belakang mereka untuk merobek makanannya sendiri sekarang. Bocah kecil itu benar-benar tampak sangat galak, tetapi dia sangat menyayangi Long Chen. Setelah dia lelah, dia akan merangkak ke pelukan Long Chen dan tertidur. Kadang-kadang dia bahkan akan menjilat wajah Long Chen. Tapi sekarang Long Chen benar-benar tidak bisa menggunakannya untuk membasuh wajahnya. Sekarang Little Snow mulai memakan daging, baunya agak terlalu kuat. Long Chen dengan lembut membelai Little Snow. Setiap kali dia melihat anak kecil itu, dia akan memikirkan citra Meng Qi yang indah dan sempurna. Api akan membakar di dalam hatinya. Ledakan. Long Chen melihat bahwa beberapa mil jauhnya di dalam hutan, sebatang pohon besar tumbang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Long Chen menggelengkan kepalanya dan bergegas ke sana sambil memegang Little Snow.
Sesampainya di hutan, ia melihat bahwa hutan yang semula lebat kini memiliki luas ratusan meter yang berantakan total. Pepohonan di daerah ini semuanya telah patah dan dihancurkan. Di tengah zona yang tidak teratur itu ada sosok besar yang memegang Savage Bull besar sepanjang 3 meter. Aman, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk menggunakan sedikit skill berburu. Gunakan sedikit energi untuk mencapai tujuan Anda. Long Chen menatap tanpa daya di Aman. Hehe, Saudara Long, aku ingat apa yang kamu katakan sampai saat aku melihat mangsaku. Aman menggaruk kepalanya karena malu. Melihat banteng besar yang lehernya patah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan Aman sepertinya tidak ada habisnya. Dia seperti magical beast yang menakutkan dalam bentuk manusia. Tetapi tampaknya ketika menggunakan teknik yang terampil, dia tidak memiliki bakat sama sekali. Sepanjang jalan mereka, untuk menjaga dirinya tetap kenyang, Aman telah membunuh 4 magical beast. Meskipun Savage Bull ini hanyalah magical beast peringkat pertama, kekuatannya masih mengejutkan. Seorang pembudidaya kondensasi darah biasa belum tentu cocok untuk itu. Tapi sepertinya itu tidak lebih dari seekor ayam di depan Aman. Lehernya telah patah tanpa memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Metode pertarungan favorit Aman adalah menggunakan kekuatan penuhnya secara langsung untuk membuat lawannya kewalahan. Ini menyebabkan sakit kepala bagi Long Chen. Itu seperti dia adalah magical beast. Dia menyukai menyerang secara naluriah. Dia bisa mengingat banyak hal saat tidak bertarung, tetapi begitu dia dalam pertempuran, semuanya akan terlempar keluar dari kepalanya. Oke, mari kita tangani banteng ini sekarang. Keluarkan kulit dari bulunya dan kubur jeroannya. Biarkan dagingnya saja. Petik 2. Long Chen mengeluarkan pisau tajam dan mulai menguliti banteng itu. Pekerjaan teliti semacam itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak repot-repot mencoba membuat Aman melakukannya. Mungkin jika itu menghancurkan banteng menjadi bubur, dia bisa meminta Aman untuk melakukannya. Aroma darah magical beast bisa menyebar sangat jauh. Bahkan jika jaraknya 100 mil, magical beast bisa mencium baunya. Setelah membuang dan mengulitinya, Aman membawa bulu dan jeroannya kembali ke kam. Lokasi kam yang dipilih Long Chen berada di belakang air terjun. Ada gua alami di sana, tempat berlindung yang sudah jadi. Selain itu, air terjun yang mengalir dapat menghalangi aromanya, membuat magical beast lainnya lebih sulit untuk memperhatikannya. Meskipun mereka tidak takut pada magical beast biasa, diserang secara diam-diam juga sangat merepotkan. Jika itu adalah magical beast yang beracun maka itu akan menjadi bahaya yang fatal. Gua itu sangat luas. Long Chen menyalakan api dan memasak banteng pada bingkai di atas api, memanggangnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, bau harum memenuhi gua. Ketika Little Snow menciumnya dan melihat banteng besar itu, dia berjuang bebas dari pelukan Long Chen dan langsung menyerang. Long Chen terkejut dan buru-buru menangkapnya. Jika dia lebih lambat dari Little Snow pasti sudah melompat ke dalam api. Meskipun itu tidak akan membakarnya sampai mati, tapi bulu putih saljunya akan hangus. Jangan bikin masalah. Long Chen memasang ekspresi marah untuk Little Snow. Anak kecil itu sepertinya bisa merasakan kemarahan Long Chen dan segera menjadi lebih patuh. Matanya yang besar menatap ke tanah dan dia tidak berani menatap mata Long Chen, sepertinya mengakui kesalahannya. Meskipun Long Chen tidak menempatkan jejak budak padanya, dengan beberapa teknik yang telah ditinggalkan Lu Fang Er yang digunakan untuk berkomunikasi dan terhubung dengannya, dia masih dapat mengekspresikan keadaan pikirannya dengan jelas. Tetapi jika jejak budak telah ditempatkan padanya, hanya dengan pikiran dia bisa membuatnya mati. Dia tidak akan pernah bisa mengkhianatinya atau bahkan berpikir untuk mengkhianatinya. Long Chen tidak memperlakukan anak kecil itu sebagai budak, tetapi lebih sebagai mitra dan pendamping. Tapi serigala salju api merah saat ini seperti anak kecil, jadi dia masih membutuhkan bantuan Long Chen untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Little Snow mengintip dan melihat ekspresi Long Chen masih suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mulai menggosok dagu Long Chen, hampir seolah-olah dia sedang membelai dia. Long Chen ingin tertawa di dalam, tapi dia masih bertahan. Jika dia membiarkannya berakhir begitu saja, maka salju kecil akan menjadi lebih berani lain kali. Dia harus memberinya pelajaran. Anak kecil itu menggosoknya untuk waktu yang lama. Melihat wajah Long Chen masih tetap gelap, dia benar-benar menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Long Chen praktis tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan hati-hati memeriksanya, dia memastikan bahwa itu benar-benar air mata. Hidungnya bahkan bersin beberapa kali seolah tersedak isak tangis. Oke,
Lain kali jangan bertingkah seperti itu. Itu berbahaya dan akan menyakitimu. Mengerti? Long Chen tersenyum pahit dan dengan lembut mengusap kepala salju kecil. Anak kecil itu sepertinya mengerti maksud Long Chen dan sekali lagi mulai menggunakan kepala kecilnya untuk menggosok dagu Long Chen. Long Chen menghela nafas. Sepertinya dia juga harus mengkhawatirkan orang ini juga. Melihat ke sisi di mana aman saat ini mengeluarkan air liur, dia merasakan sakit kepala yang sangat besar. Ketika pada dasarnya sudah matang, Long Chen memotong sepotong besar dan memberikannya kepada Little Snow. Anak kecil itu tidak suka makan daging giling dan lebih suka potongan sobek. Long Chen hanya memotong beberapa kilogram daging. Sisanya semua diberikan kepada Aman, karena perut Aman sepertinya seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Meskipun dia sudah sangat menyadari makan Aman, melihatnya secara praktis menyedot banteng liar yang beratnya beberapa ton dalam sekejap masih membuatnya merasa sok. Melihat dari tulang di tanah dan Aman yang sepertinya masih ingin terus makan, Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Menurut Aman, daging magical beast terasa sangat enak untuknya dan setelah makan dia akan merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Itu jauh lebih efisien daripada makan daging sapi. Long Chen sekali lagi memeriksa tubuh Aman dan menemukan bahwa sel-sel yang tertidur itu secara bertahap pulih, pertanda yang sangat baik. Di saat yang sama dia juga menyadari bahwa magical beast gila sangat penting bagi Aman. Tampaknya semakin kuat dagingnya, semakin membantu Aman tumbuh. Setelah makan, perut Little Snow bulat seperti bola. Dia merangkak ke samping Aman dan mulai mendengkur. Long Chen juga mulai berkultivasi. Karena tidak ada cara baginya untuk maju ke kondensasi darah, dia mungkin juga memadatkan siklon lain. Adapun Aman, dia ragu-ragu sejenak. Dengan kapak pertempuran membelah gunung di punggungnya, dia terus berburu. Sepertinya dia tidak akan pernah kenyang. Keesokan harinya pada siang hari, semburan angin bertiup, membawa serta beberapa suara. Long Chen yang berkultivasi perlahan membuka matanya. Orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Bab 72 Aman menunjukkan kekuatannya. Kereta mewah yang ditarik oleh binatang ajaib Savage Bull perlahan-lahan berjalan melalui lembah celah selatan. Ada selusin penjaga di sekitar gerbong. Tiba-tiba kereta berhenti. Di dalam gerbong, Xia Changfeng mengerutkan kening dan dengan kesal bertanya, "Mengapa kita berhenti?" Alasan Xia Changfeng kembali ke Grand Xia adalah karena dua alasan. Tidak hanya dia ingin mempersiapkan pernikahannya dengan putri ketiga Phoenix Cry, tetapi pria berjubah putih itu juga memerintahkannya untuk mempersiapkan hal-hal yang lebih penting. Itulah mengapa Xia Changfeng memerintahkan bawahannya untuk melakukan perjalanan sepanjang hari dan malam secepat mungkin. Mereka hanya menggunakan waktu satu hari satu malam untuk tiba di lembah celah selatan. Dengan setengah hari perjalanan lagi, mereka akan keluar dari lembah dan tiba di Grand Xia. Bepergian dengan Magical Beast terbang akan jauh lebih cepat, tetapi karena berapa banyak orang yang dia miliki, itu bukanlah pilihan. Selanjutnya, Magical Beast terbang adalah target besar. Jika mereka akhirnya bertemu dengan kelompok monster terbang yang lebih kuat, mereka pasti akan mati tanpa sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Pangeran, ada orang yang menghalangi jalan, lapor salah satu penjaga di luar gerbong. Siapa? Xia Changfeng terkejut. Orang yang Anda kenal, petik 2. Xia Changfeng mengerutkan kening dan keluar dari gerbongnya. Lembah di sini sangat sempit. Jika mereka ingin melewati celah ini, mereka harus melalui persimpangan itu. Tapi di celah sempit itu ada dua sosok berdiri di sana dengan tenang. Ketika dia melihat siapa mereka, Xia Changfeng tertawa. Tapi cahaya gelap melintas di matanya. Long Chen, apakah kamu menunggu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Xia Changfeng melambaikan tangannya dan semua pengawalnya menyebar, dengan cepat memaksa setengah ring di sekitar Long Chen dan Aman. Long Chen memandang Xia Changfeng dan mengangguk. Kamu benar. Melihat betapa sulitnya perjalanan Anda, saya memutuskan untuk tiba di sini selangkah lebih awal dan membantu mengantar Anda dalam perjalanan. Petik 2. Jangan bilang kalian berdua ada di sini karena kamu pikir kamu bisa membunuhku. Xia Changfeng mencibir. Yah, menurutku membunuh bukanlah kata yang tepat. Kami sedang membantai hari ini. Wajahnya menjadi sedingin es saat dia menunjuk ke arah Xia Changfeng. Aku tidak akan lagi memainkan permainan kata yang tidak berarti denganmu. Anda, apakah energi tersembunyi di dalam tubuh Chu Yao adalah perbuatan Anda? Petik 2. Diingatkan akan pengalaman Chu Yao, niat membunuh Long Chen melonjak. Saat ini Chu Yao pada dasarnya bisa dihitung sebagai wanitanya, jadi dia benar-benar tidak dapat menerima hal seperti itu.
Pada saat yang sama, pengalaman Chu Yao mengingatkannya pada pengalamannya sendiri. Jika apa yang terjadi pada tubuhnya terkait dengan Xia Changfeng, maka Xia Changfeng adalah kesempatan terbesarnya untuk menemukan orang yang sebenarnya melakukan ini. Ekspresi Xia Changfeng berubah sedikit. Jelas kata-kata Long Chen mengejutkannya, tapi dia menjawab dengan dingin, "Sepertinya kamu benar-benar tahu sedikit. Tapi itu bukan masalah. Orang mati bisa tahu lebih banyak tanpa disakiti." Petik 2. Jawaban ini sangat tidak jelas dan bukan yang Long Chen harapkan untuk didengar. Namun sekarang dia bisa memastikan dengan pasti bahwa Xia Changfeng tahu banyak hal. Long Chen tertawa. Mungkin dia bisa mempelajari banyak dari rahasia itu dari Xia Changfeng hari ini. Long Chen, awalnya aku mengira kamu adalah orang yang pintar. Tetapi hari ini saya menemukan bahwa saya salah. Tapi sebenarnya saya cukup senang karena saya salah. Kamu benar-benar berani datang ke sini untuk membunuhku hanya dengan kalian berdua. Saya tidak tahu apakah harus memuji Anda atas keberanian Anda atau menertawakan kebodohan Anda. Sepertinya setelah membunuh Huang Chang, makanmu benar-benar bertambah tanpa batas. Apakah Anda pikir Anda tak tertandingi di bawah langit? Wang Mang, bukankah kamu selalu mengeluh bahwa aku tidak memberimu kesempatan untuk menunjukkan perasaanmu? Di sini, kesempatan telah datang. Potonglah kepala anak yang sombong itu, kata Xia Changfeng dengan nada menghina. Kalimat terakhir Xia Changfeng adalah terhadap salah satu pengawalnya. Wang Mang itu sangat tinggi dan kuat, dan wajahnya gelap seperti batu bara. Mendengar perintah Xia Changfeng, dia mencibir, memperlihatkan satu set gigi putih yang menyeramkan, tampak seperti hewan yang haus darah. Wang Mang juga salah satu pengawalnya yang seperti Huang Chang. Dia adalah salah satu senjata rahasia Xia Changfeng. Namun, Huang Chang berada di bawah sinar matahari saat dia berada dalam kegelapan. Siapapun yang tahu Xia Changfeng pasti tahu tentang Huang Chang, tapi tidak ada yang tahu tentang penjaga berwajah hitam ini. Jangan khawatir tuan, saya bisa menghancurkannya dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Wang Mang tertawa dan bergegas ke depan. Pedang panjang ditarik keluar dari sarungnya di tangan Wang Mang, menyebabkan mata Long Chen sedikit menyipit. Kebanyakan pedang lebar hanya sedikit lebih lebar dari pedang biasa, lebarnya sekitar 4 jari. Itu karena dengan bertambahnya lebarnya, ketebalannya juga harus bertambah. Pada akhirnya, pedang itu berkali-kali lebih berat dari pedang biasa. Kebanyakan pembudidaya yang bisa menggunakan pedang lebar adalah mereka yang berspesialisasi dalam kekuatan. Dan untuk Wang Mang, pedangnya telah mencapai lebar yang mengejutkan yaitu 7 inci. Lebar 7 inci dan tebal 3 inci. Bobotnya benar-benar mengejutkan. Bahkan sebelum pedang itu mencapai, angin kencang yang menakutkan telah bertiup. Udara berputar di sekitarnya saat ditebang di Long Chen. Kamu milikku, Long Chen tidak bergerak. Di belakangnya, Aman berteriak dan kapak pertempuran gunung membelah di tangannya menembus ruang. Itu berubah menjadi cahaya keemasan bersiul yang berbenturan dengan pedang Wang Mang. Percikan melesat kemana-mana dan ledakan mendenging di telinga keluar. Beberapa penjaga gendang telinganya terbelah karena dering yang meledak-ledak. Darah perlahan mengalir keluar dari telinga mereka dan mereka tidak dapat mendengar apapun setelahnya. Kedua belah pihak terlempar kembali. Aman mundur 3 langkah sebelum stabil. Tapi Wang Mang terlempar 10 meter ke belakang meski melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya sendiri. Kakinya meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Setelah hanya satu pertukaran yang menghancurkan bumi, semua orang Xia Changfeng semua memandang Aman raksasa dengan ngeri. Ketika Xia Changfeng melihat kapak pertempuran membelah Gunung Aman, murid-muridnya menyusut karena dia mengenali dari pelelangan. Itu adalah sesuatu yang beratnya lebih dari 2 ton. Melihat perawakan Aman dan tangan yang besar, seolah kapak perang itu dibuat khusus untuknya. Itu sama sekali tidak berat baginya. Sementara Xia Changfeng terkejut, Wang Mang bahkan lebih terkejut. Sejak dia masih kecil, dia selalu melewati kekuatan bawaan yang sangat besar. Pedang di tangannya memiliki berat lebih dari 1 ton, dan dengan menggunakannya dalam pertempuran, ada sangat sedikit orang di kelas yang sama dengannya yang bisa bertahan bahkan 3 pertukaran. Meskipun Huang Chang juga merupakan salah satu senjata rahasia Xia Changfeng, Wang Mang masih bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran bahkan jika dia menggunakan transformasi binatangnya. Tapi sekarang dia dipaksa mundur oleh orang bodoh yang tidak memiliki fluktuasi sedikit pun dari basis kultivasi. Tidak hanya dia kaget, tapi dia juga marah. Wang Mang meraung dan Blood Qi melonjak dari tubuhnya. Dia awalnya berencana melawan Long Chen, jadi dia tidak ingin menampilkan kekuatan penuhnya.
Menyimpan kekuatannya hanyalah kebiasaannya dibesarkan dengan Huang Chang sebagai salah satu senjata rahasia Xia Chang Feng. Tapi sekarang ada seseorang yang mungkin benar-benar melampaui dia dalam hal kekuatan kasar. Kemarahannya membumbung tinggi, dia pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu muncul. Pedang di tangannya menggigil dan ruang angkasa mulai bergemuruh. Kali ini angin kencang yang dilepaskan dari pedang besarnya terdengar lebih sedih, hampir seolah-olah Raja Neraka Yama menuntut nyawa. Serangan keras dan dingin semacam ini sangat menakutkan. Tapi sementara Long Chen terkejut, dia juga lega. Wang Mang adalah seseorang yang berfokus pada kekuatan murni dan tidak menyukai teknik yang terampil. Meski gayanya sederhana, kekuatan membunuhnya juga hebat. Untungnya serangan semacam ini adalah yang paling mudah ditangani oleh Aman sederhana. Itu karena Aman juga tidak memahami teknik terampil apapun. Ledakan. Mereka sekali lagi bertabrakan dengan ganas, mengguncang bumi secara intens dan melepaskan gelombang ki menakutkan yang menyebar, melemahkan vegetasi dan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Jika itu hanya rumput yang layu dan bumi dihancurkan maka itu akan baik-baik saja. Namun ada juga banyak batu besar dan batu kecil yang terbelah dan terlempar keluar. Karena tabrakan sebelumnya begitu kuat sehingga banyak penjaga tidak bisa lagi mendengar, salah satu dari mereka benar-benar ditembak langsung ke kepala dengan salah satu pecahan batu terbang itu. Kekuatan mengerikan di belakangnya membuat batu itu melesat menembus kepala, menyebabkan jenazahnya jatuh diam-diam ke tanah. Yang lain semua buru-buru mundur saat melihat itu. Pertempuran seperti itu terlalu menakutkan. Mati seperti itu tanpa mengetahui apa yang terjadi benar-benar terlalu tidak berarti. Tabrakan ledakan terus terdengar saat satu pedang besar dan satu kapak perang besar terus-menerus jatuh. Percikan api melesat dengan liar setiap kali bertabrakan, dan bahkan bumi pun akan berguncang. Melihat Aman yang sepertinya dirasuki oleh Dewa Perang, sedikit kegembiraan muncul dalam dirinya. Aman akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Meskipun saat ini masih belum kekuatan penuhnya, tapi bagaimanapun juga, setidaknya keringat dan air matanya saat melatihnya tidak sepenuhnya terbuang percuma. Tapi itu juga karena mereka cukup beruntung bertemu dengan Wang Mang. Jika itu Huang Chang, Aman mungkin tidak akan bisa bertahan. Aman tidak memiliki pengalaman bertarung. Pengalaman apapun yang dia miliki hanya dari pergi berburu dengan Long Chen beberapa hari ini. Selain itu, Aman tidak tahu bagaimana cara menyerang dengan benar. Bahkan sampai saat ini, Aman hanya akan bereaksi bertahan setelah melihat serangan lawannya. Jika Aman benar-benar menyerang, itu akan benar-benar mengungkapkan titik lemahnya yang fatal. Tapi rentetan serangan liar Wang Mang sebenarnya menutupi titik lemah Aman. Jika itu adalah Huang Chang, dia pasti akan terlebih dahulu memeriksa titik lemah lawannya sebelum memberikan pukulan mematikan. Tapi Wang Mang tidak memiliki informasi apapun tentang Aman. Jika tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Aman miliki, dia yang tidak memiliki pengalaman mungkin akan dikalahkan hanya dalam beberapa pertukaran. Wang Mang sangat senang melihat Aman hanya bertahan tanpa menyerang. Bahkan, dia malah menjadi marah, mengira Aman sedang bermain-main dengannya. Serangannya menjadi semakin agresif. Hanya dalam sekejap mata, selusin pertukaran terjadi. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah skill Aman dengan Battle Axe benar-benar meningkat. Dia tidak lagi tampak seperti pemula. Ketika sampai pada teknik atau skill Battle Axe, Long Chen tidak pernah mengajarkan satupun kepada Aman. Itu karena kalaupun dia punya, itu akan sia-sia. Dan lebih jauh lagi, Long Chen tidak tahu apa-apa. Aman sepertinya memiliki semacam naluri bawaan untuk bertempur. Saat pertempuran berlangsung, dia benar-benar bisa secara otomatis memahami banyak hal. Itu seperti bagaimana tubuhnya tidak perlu berkultivasi dan secara otomatis akan menyerap ki spiritual dari dunia. Melihat bahwa Aman mampu bertahan di bawah pukulan deras Wang Mang, Long Chen berterima kasih pada keberuntungannya. Keberuntungan Wang Mang benar-benar buruk. Dia sebenarnya ditekan oleh Aman yang tidak memiliki pengalaman bertarung. Fokus pedang besarnya bukan pada teknik yang terampil, tetapi menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan lawan. Tapi hasilnya adalah di bawah kekuatan Aman, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Jika itu adalah ahli berbeda yang ahli dalam teknik yang lebih lembut, Aman akan dengan cepat dikalahkan. Dunia benar-benar luar biasa. Dia benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk membawa Aman. Melihat Aman untuk sementara tidak dalam bahaya, Long Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya baginya untuk memanfaatkan keterkejutan yang Aman buat semua orang. Melihat Xia Chang Feng yang tertegun, Long Chen melesat ke depan, menghancurkan tinjunya.
Bab 73 Memancung Xia Changfeng. Xia Changfeng tidak pernah membayangkan bahwa senjata ampuh yang dia sembunyikan di sisinya begitu lama akan ditahan oleh orang bodoh. Bagaimanapun, kemampuan tempur Wang Mang sedemikian rupa sehingga bahkan Huang Chang tidak akan dapat menahan 10 pertukaran dengannya. Tapi orang bodoh besar itu telah memblokir lebih dari 30 pukulan, dan bahkan tampak seolah-olah dia punya energi untuk dihemat. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkannya? Kembali ke rumah majelis heroik, Aman telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk hampir memblokir 1 pukulan dari Huang Chang. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang telah ditanyakan Xia Changfeng kepada Huang Chang setelahnya. Huang Chang menjawab bahwa kekuatan orang bodoh itu agak aneh, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi orang yang dikatakan Huang Chang dapat dengan mudah dibunuh itu sebenarnya mampu menahan seseorang yang dapat dengan mudah membunuh Huang Chang. Di tengah keterkejutannya, instingnya tiba-tiba mengeluarkan peringatan yang kuat dan dia meninju tanpa memikirkannya. Ledakan. Tinju Diam Long Chen diblokir. Xia Changfeng meminjam kekuatannya untuk melayang kembali. Pengawalnya juga sekarang bereaksi dan datang membantunya, menarik senjata mereka dan menyerang Long Chen. Long Chen dengan dingin mendengus dan membentuk segel tangan. Bola cahaya dengan cepat mengembun di antara kedua tangannya. Suhu yang menakutkan datang darinya yang menyebabkan ruang berputar dan melengkung. Cepat, mundur. Melihat cahaya itu, ekspresi Xia Changfeng sangat berubah dan dia buru-buru berteriak. Tapi karena gendang telinga mereka telah patah dari sebelumnya, para penjaga itu sangat lambat bereaksi. Pada saat mereka menyadari apa yang dikatakan Xia Changfeng, Long Chen telah menyelesaikan persiapannya. Bola cahaya seukuran telur di tangannya melesat keluar, meninggalkan seberkas cahaya. Bahkan ruang yang ditembakkannya menjadi cukup panas untuk menyebabkan ruang berputar. Ledakan. Bola cahaya itu melesat tepat ke tengah kelompok penjaga dan meledak, menyelimuti mereka dalam kobaran api merah yang menakutkan. Jeritan sedih terdengar saat kobaran api yang menakutkan itu menyebar hingga 30 meter, menyelimuti setiap penjaga di tengah-tengahnya. Api itu tepatnya adalah Pil Flame Long Chen. Dia telah mengumpulkan semua Pil Flame di dalam tubuhnya dan mengirimkannya, mengompresnya sedemikian rupa sehingga membentuk bola api kecil. Bola api itu disebut Pil Blaze. Biasanya hanya ahli yang telah berkultivasi menjadi Pil Master yang mampu mengembunkan Pil Blaze seperti itu. Itu karena memadatkan Pil Blaze tidak hanya membutuhkan Pil Flame yang sangat kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Itu karena memadatkannya ke titik seperti itu sangat berbahaya. Sedikit terpeleset dapat menyebabkan nyala api meledak di tubuh Anda. Long Chen tidak hanya memiliki api binatang yang kuat, tetapi kekuatan-kekuatan spiritualnya tidak perlu dikatakan. Yang paling penting, dengan ingatan Dewa Pil dalam rohnya, penggunaan Pil Flame seperti itu praktis adalah permainan anak-anak. Meskipun ini adalah teknik dasar untuk penggarap pil, kekuatannya benar-benar menakutkan. Setelah suhu pil flame yang kental dirilis, bahkan ahli kondensasi darah tidak akan dapat memblokirnya. Lusinan penjaga segera dibakar hingga hangus. Pil flame tidak sama dengan api biasa. Itu pada dasarnya tidak bisa dipadamkan. Dan juga tidak ada genangan air di sekitarnya. Para penjaga itu hanya bisa menahan paling banyak beberapa napas sebelum mati. Bau hangus yang tidak menyenangkan memenuhi udara. Selusin bawahan kompetensi Xia Changfeng hilang begitu saja. Wajahnya pucat dan matanya seperti menyemburkan api. Wajah Long Chen agak pucat sekarang. Itu adalah kekuatan penuh dari Pil Flame-nya, dan akibat dari konsumsi yang begitu besar pasti tidak kecil, bahkan baginya. Para penjaga itu semuanya adalah pasukan elit Xia Changfeng. Mayoritas semuanya berada di ranah kondensasi darah tengah atau lebih tinggi. Long Chen hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Meskipun pengorbanannya besar dan dia tidak lagi dapat menggunakan Pil Flame-nya untuk sementara waktu, itu semua sepadan. Sekarang tinggal Xia Changfeng yang tersisa untuk dia tangani. Dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang melancarkan serangan diam-diam padanya. Long Chen, Xia Changfeng menggertakkan giginya saat dia melihat Long Chen. Ada apa? Long Chen mengusap abu dari pakaiannya dengan acuh tak acuh. Aku akan membunuhmu. Suara Xia Changfeng sedikit gemetar. Kemarahan di dalam dirinya telah mencapai tingkat kritis. Itulah yang akan saya katakan, kata Long Chen. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu siapa yang menempatkan benih spiritual itu di tubuh Chu Yao. Petik 2. Kamu ingin tahu, haha, kamu sedang bermimpi. Xia Changfeng dengan sinis berkata,
apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Saya akan membiarkan Anda melihat betapa konyolnya pikiran seperti itu. Petik 2. Ledakan. Blood Qi meledak dari tubuh Xia Changfeng. Fluktuasi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Gelombang Qi bergemuruh ratusan meter, dengan Xia Changfeng sebagai pusat gempa. Apa kau benar-benar mengira aku dibesarkan sebagai pangeran manja tanpa mempelajari keterampilan apapun? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah satu-satunya jenius di bawah langit? Hari ini aku akan membiarkan orang idiot sepertimu belajar betapa bodohnya dirimu. Harga untuk pelajaran ini adalah nyawa Anda. Petik 2. Pada saat ini, seluruh aura Xia Changfeng telah meledak. Gelombang Qi yang mengejutkan menggelinding dari tubuhnya dan Blood Qi-nya telah terkondensasi ke puncak. Tekanannya membuatnya sulit bernapas. Anda berada di puncak kondensasi darah. Long Chen mengangguk. Seperti yang dia duga, Xia Changfeng masih memiliki kartu tersembunyi. Tidak heran Long Chen memiliki perasaan agak gelisah sepanjang hari ini. Dia sepertinya merasa seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Seorang ahli kondensasi darah puncak adalah lawan terkuat yang Long Chen temui sampai saat ini. Tapi tidak peduli apa, Long Chen masih bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Xia Changfeng. Itu bukan hanya karena Xia Changfeng sangat mungkin menjadi peserta dalam skema yang melawannya. Hal utama adalah dia telah menyentuh hal terpenting di hati Long Chen. Memikirkan Chu Yao yang dipenjara sendirian di dalam istana kekaisaran, niat membunuh Long Chen melonjak. Mati, Xia Changfeng meraung marah. Menginjak tanah, dia menyerang Long Chen. Tanah yang dia injak sebenarnya akhirnya mengalah ke dalam lubang besar. Pada saat yang sama, Qi yang kejam benar-benar mengunci Long Chen di tempatnya. Itu berarti Xia Changfeng adalah seorang ahli yang telah mengendalikan dirinya sendiri melalui pertempuran hidup dan mati. Melihat Xia Changfeng pengisian, Long Chen dengan erat mengepalkan tinjunya. Rambut hitamnya perlahan berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua bilah tajam. Topan di tubuhnya dengan cepat berputar dan dia mengeluarkan pukulan. Bang, sebuah ledakan besar terdengar. Xia Changfeng tersandung kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen saat ini akan menjadi lebih kuat daripada ketika dia membunuh Huang Chang. Pukulannya barusan tidak memiliki efek sama sekali. Kaki Long Chen sudah menendang perutnya dengan kejam. Xia Changfeng mendengus dingin. Menekan keterkejutannya, tangan kanannya menjadi seperti pisau yang dengan kejam menebas kaki Long Chen. Dengan ledakan lain, keduanya mundur dua langkah. Xia Changfeng sangat terkejut. Long Chen benar-benar orang aneh. Kembali ke rumah majelis heroik, dia pasti bisa membantai dia dengan satu tangan. Tetapi setiap kali dia melihatnya, basis kultivasi Long Chen akan muncul dengan kecepatan yang mengejutkan. Sekarang dia benar-benar bisa bertarung setara dengan ahli kondensasi darah puncak. Ini menyebabkan dia sangat marah, tapi itu juga menakutkan. Jika terus seperti itu, maka cepat atau lambat orang aneh itu akan menjadi seseorang yang tidak bisa dia tekan lagi. Dengan raungan marah, Blood Qi Xia Changfeng benar-benar menghilang sepenuhnya. Dia meninju ke depan, tinjunya segera menjadi warna berdarah. Satu pukulan itu sebenarnya telah mengumpulkan Blood Qi seluruh tubuhnya. Bau berdarah berasal darinya. Tinju pengumpul darah. Ketika Long Chen melihat pukulan Xia Changfeng, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah ketakutan yang datang dari keberadaannya yang paling dalam. Tinju yang menakutkan itu pasti memiliki bahaya yang fatal baginya. Dia tidak menyangka Xia Changfeng benar-benar menggunakan gerakan menakutkan secepat itu. Bintang Feng Fu-nya dengan cepat diaktifkan. Aliran Qi spiritual mengalir dari bintang Feng Fu ke dantiannya. 12 siklon besar di dantiannya segera tumbuh dengan tajam dan mulai berputar lebih cepat. Qi spiritual dalam jarak 300 meter darinya segera diserap olehnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak memasuki tingkat ke-12 kondensasi Qi. Flame Cloud Palm. Dengan teriakan rendah, dia juga mengirim telapak tangan. Telapak tangannya yang tertutup api dikirim menabrak tinju Xia Changfeng. Ledakan. Tanah terbelah dan bebatuan melesat kemana-mana. Sebuah kawah besar selebar puluhan meter terbentuk di tempat mereka bertabrakan. Long Chen merasa perutnya terbalik. Muntah darah, dia dikirim terbang kembali. Perasaan panas yang menyakitkan datang dari tinjunya. Warna berdarah muncul di tangannya dan menyebar ke lengannya. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru menelan pil detoksifikasi racun. Tinju Xia Changfeng mengandung racun darah di atasnya. Dari satu pertukaran itu, racun telah menyerang tangan Long Chen. Baru saja Long Chen secara naluriah menggunakan Flame Cloud Palm, bukan Breaking Wind Fist. Sekarang dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya instingnya benar-benar kuat. Karena baru saja menggunakan Pil Blaze, kekuatan apinya pada dasarnya habis. The Flame Cloud Palm barusan telah menggunakan jejak energi yang berhasil dia pulihkan.
Tetapi justru karena jejak kekuatan api itulah sebagian besar racun darah telah diblokir di luar tubuhnya. Jika dia malah menggunakan tinju angin penghancur, kekuatannya akan meningkat sedikit, tapi dia mungkin sudah tidak bisa bergerak pada saat ini. Meskipun telah melawan sebagian besar racun darah dan juga telah meminum pil detoksifikasi racun, seluruh lengannya masih terkorosi oleh racun darah. Perasaan mati rasa dan asam datang darinya. Sementara Long Chen terguncang tanpa henti, Xia Changfeng bahkan lebih marah. Pukulan kekuatan penuh Long Chen sangat menakutkan. Itu benar-benar telah mematahkan lengannya. Apa yang menyebabkan dia paling marah adalah bahwa kekuatan api Long Chen di tinjunya sekarang telah menyebarkan sebagian besar racun darah yang dia gunakan untuk mengembunkan seluruh blood qi-nya. Cahaya dingin menyala, pedang panjang muncul di tangan kiri Long Chen. Suara siulan terdengar saat dia menebas kepala Xia Changfeng. Xia Changfeng terkejut, tidak menyangka Long Chen tidak akan terpengaruh oleh racun darah dan serangannya begitu cepat. Bahkan jika dia ingin mengeluarkan senjata dari cincinnya, itu sudah terlambat. Dia buru-buru berguling ke samping. Ujung tajam pisau itu menebas tepat melewati pipi Xia Changfeng, begitu dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan dinginnya. Dia baru saja berhasil menghindari satu serangan fatal ketika dia melihat Long Chen menebas lagi di tenggorokannya. Pada titik ini tidak ada kemunduran. Tidak lagi mengelak, dia mengirim tendangan ke arah Long Chen dan Tian. Dan Tian adalah lokasi basis budidaya. Jika rusak, seseorang kemungkinan besar akan menjadi lumpuh secara permanen. Ini adalah strategi meredakan serangan dengan menyerang inti. Penyerang harus berhenti menyerang dan beralih ke bertahan. Itu sangat sederhana dan efektif. Tapi yang mengejutkannya adalah Long Chen sebenarnya sepertinya tidak peduli dengan tendangan itu dan masih terus menebas. Tidak. Kegilaan Long Chen pasti melampaui ekspektasinya. Long Chen lebih suka menjadi orang lumpuh dan membunuhnya daripada melepaskan kesempatan ini. Sudah terlambat baginya untuk mengganti taktik. Ketakutan tak berujung memenuhi dirinya. Mata Long Chen sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Dia seperti dewa pembantaian berdarah dingin. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Pedangnya menebas dengan kejam. Suara mengiris dan membenturkan terdengar pada saat yang bersamaan. Darah mengalir, sebuah kepala berguling-guling di tanah sementara sesosok terlempar menjauh. Bab 74 terjebak dalam krisis. Tendangan Xia Changfeng telah menahan kekuatan penuhnya. Long Chen dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan kemudian terus berguling-guling di tanah selama belasan meter lagi sebelum berhenti. Melihat dari darah segar di pedangnya ke mayat tanpa kepala di kejauhan yaitu Xia Changfeng, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Kartu tersembunyi Xia Changfeng benar-benar banyak. Dia selalu merasa sangat gelisah, seolah-olah sesuatu bencana akan selalu terjadi. Telapak pengumpul darah miliknya pasti bukan salah satu serangan terkuatnya. Dia hanya sangat disayangkan bahwa Long Chen berhasil meraih kesempatan langka. Basis kultivasi Long Chen tidak ada di dantiannya, tetapi di Feng Fu Star yang tersembunyi. Jadi tendangan itu tidak membuat Long Chen was-was. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya sebagai gantinya, dia masih akan menebasnya. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh di hatinya sekarang. Itu adalah perasaan bahaya yang sangat samar yang sepertinya ada di sana dan bukan di sana. Perasaan itu telah ada sejak awal, semacam perasaan yang tak terlukiskan. Xia Changfeng kemungkinan besar memiliki serangan yang lebih kuat. Setelah mendapatkan kesempatan langka ini, Long Chen secara alami tidak akan menyerah. Sama seperti itu, Xia Changfeng akhirnya sekarat. Tapi tendangannya saat menghadapi kematian masih mengandung seluruh kekuatan basis kultivasinya. Ketika mendarat di perut Long Chen, energi menakutkan di dalamnya telah menyebabkan darah Long Chen melonjak dengan liar. Organ internalnya sangat terguncang dan hampir pecah. Dia buru-buru menelan pil nutrisi organ dan menekan lukanya. Dia berterima kasih atas keberuntungannya atas kemenangan ini. Xia Changfeng benar-benar sangat kuat. Jika Xia Changfeng benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Dan bahkan jika dia dikalahkan, harganya pasti tidak akan kecil. Ini pasti tidak akan sesederhana saat ini. Keberuntungannya benar-benar memainkan faktor penting. Menarik napas dalam-dalam, racun darah di tangannya sudah ditekan oleh energi obat dan perlahan pulih. Semua pil obat yang disimpan Long Chen di tubuhnya adalah pil penyelamat hidup. Mereka semua adalah kelas yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemulihan yang sangat cepat. Itu adalah modal yang dimiliki oleh penggarap pil. Dia berjalan ke mayat Xia Changfeng. Dia mengambil cincin spasialnya, namun sekarang masih belum waktunya untuk memeriksa hasil panennya. Bahkan tidak melirik ke kepala terpenggal bermata kaca itu, Long Chen segera bergegas ke medan perang aman. Aman saat ini berteriak sepuasnya. Kapak perang di tangannya bersiul di udara, menjadi semakin gagah saat dia bertarung. Kapak tempur itu meluncur dengan cekatan di udara. Meskipun tidak ada teknik, kekuatannya sangat luar biasa. Wang Mang sekarang menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang besarnya saat dia bertarung habis-habisan melawan Aman.
Tampaknya takdir telah membuat Xia Chang Feng mati. Wang Mang adalah ahli yang sangat kuat, tetapi karena kepalanya menjadi sedikit panas, dia bertarung dengan aman menggunakan kekuatan kasar. Jika dia benar-benar menggunakan repertoar lengkapnya dan hanya menggunakan sedikit teknik dan keterampilan, dia akan dengan mudah mengalahkan Aman. Tapi prajurit yang hanya mengandalkan kekuatan untuk bertarung mungkin memiliki pikiran yang tidak bisa dipahami. Dengan tabrakan hebat lainnya, Wang Mang dikirim terbang kembali. Sejak awal dia tidak mampu menahan kekuatan Aman yang tampaknya tak terbatas. Wang Mang tidak lagi marah seperti awalnya. Sebaliknya dia benar-benar terkejut. Dia telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hari ini kekuatannya benar-benar mengecewakannya dan dia didorong berulang kali. Saat dia menatap Aman dengan ekspresi yang rumit, dia tidak menyadari bahwa orang lain telah muncul di belakangnya. Dengan diam-diam menarik pedangnya, Long Chen memotongnya tepat di lehernya. Wang Mang tiba-tiba merasa seolah-olah sedang naik di udara. Reaksi pertamanya adalah dia tidak ingat melompat, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa tubuhnya masih di tanah seperti sebelumnya. Itu adalah pikiran terakhirnya saat pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Ketika Aman melihat bahwa Long Chen bisa memenggal kepala Wang Mang dalam satu pukulan, ketakutan muncul di matanya. Kapak pertempuran yang membelah gunung di tangannya jatuh ke tanah. Melihat ekspresi ketakutan Aman saat dia melihat mayat Wang Mang, Long Chen tahu bahwa reaksi ini normal, karena ini adalah pertama kalinya Aman melihat seseorang terbunuh. Aman, ini adalah kenyataan yang kejam. Jika kami ingin terus hidup, mereka pasti mati, Long Chen menghela nafas. Kakak Long, aku baik-baik saja. Aman menggelengkan kepalanya. Selama saudara Long percaya mereka harus mati, mereka pasti mati. Petik 2. Long Chen tersenyum pahit. Berbicara dengan Aman pada dasarnya tidak berguna. Tapi kepercayaan Aman padanya benar-benar sangat menyentuhnya. Kita harus segera pergi, tapi saat Long Chen hendak membawa Aman pergi. Dia selalu merasa ada yang tidak beres sepanjang hari. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh desolate bis raksasa dan kuno. Aura kematian yang kuat segera menyelimuti dirinya, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia terbungkus es. Perlahan-lahan menoleh, dia melihat seseorang dengan acuh tak acuh menatapnya kembali di atas tebing gunung yang jauh. Muridnya segera menyusut, dia akhirnya mengerti alasan ketakutannya. Itu bukan karena Xia Chang Feng, tetapi karena orang itu. Orang itu dengan ringan bertepuk tangan beberapa kali dan berseru kagum, dengan hanya basis kultivasi di kondensasi Qi, Anda dapat terus membunuh ahli kondensasi darah, dan salah satunya sebenarnya berada di puncak kondensasi darah. Haha, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda, Long Chen, benar-benar jenius. Anda benar-benar layak menjadi putra Long Tian Xiao. Petik 2. Suara itu lembut dan feminin, suara Ying Ho. Dia berdiri tinggi di atas tebing setinggi sekitar 100 meter, menatap Long Chen dengan arogan. Dia seperti macan tutul yang mengintai mangsanya. Hati Long Chen menegang. Tidak heran dia terus-menerus merasa seolah-olah malapetaka hanya tinggal selangkah lagi. Dia benar-benar menarik perhatian Ying Ho. Jelas Ying Ho sudah lama datang. Dia hanya menyembunyikan dirinya sendiri sampai dia membunuh Xia Chang Feng. Baru kemudian dia keluar. Sebuah jebakan. Petik 2. Long Chen segera menyadari bahwa Ying Ho datang untuk membunuhnya. Apakah pangeran keempat mengirimmu ke sini? Long Chen menendang pedang di tanah ke tangannya. Itu adalah senjata Wang Mang. Senjata berat seperti itu memberinya sedikit rasa aman. Ying Ho terkejut, tapi langsung tertawa dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku benar-benar bodoh karena mengira aku pintar. Saya sebenarnya tidak menyadari seberapa baik perhitungan kata-kata pangeran keempat itu. Petik 2. Mengapa kau yakin pangeran keempat yang mengirimku ke sini dan bukan hanya aku yang datang atas kemauanku sendiri? Kamu tidak akan datang ke sini hanya karena masalah kecil di masa lalu untuk melampiaskan amarahmu padaku. Jika ya, maka Anda tidak akan menjadi Ying Ho. Menunggu dengan sabar adalah pakaian terkuat Anda. Kalau tidak, Anda pasti sudah lama dibantai oleh ayah saya. Suara Long Chen benar-benar stabil. Banyak adegan mulai mengalir di kepalanya. Dari kata-kata Ying Ho, dia sekarang yakin bahwa pangeran keempat ingin dia mati. Jika dia berasumsi bahwa itu adalah pangeran keempat yang telah melecehkan keluarga panjang sejak awal, maka dia benar-benar telah merencanakan secara mendalam untuk membuatnya membunuh Xia Chang Feng. Pertama, kembali ke pelelangan, dia dengan sengaja mengizinkannya untuk mengenali pria yang telah membunuh Li Hao. Pria itu mungkin salah satu penjaga putra mahkota di permukaan, tapi dia pasti salah satu dari anak buah pangeran keempat. Dia telah melakukan ini untuk menarik kebencian Long Chen ke putra mahkota. Dan kemudian ketika dia pergi mengunjungi Chu Yao, dia akhirnya membantunya.
Saat mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelidiki masalah keluarga panjang tetapi bertindak seolah dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia diam-diam dan samar-samar menunjuk ke musuh yang tersembunyi adalah Putra Mahkota. Itu untuk mengelabui Long Chen, membuatnya berpikir bahwa Putra Mahkota adalah orang sejati yang mengendalikan tali di balik tirai. Awalnya Long Chen hanya setengah mempercayainya, tetapi kemudian ketika Pangeran keempat mengangkat ketika Xia Chang Feng akan pergi dan jalan apa yang akan dia ambil, dia segera membawa garis pemikiran Long Chen ke sana. Saat itu, Long Chen telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia berencana meminjam Xia Chang Feng untuk membunuhnya, tetapi untuk Chu Yao, dia bersedia untuk melompat bahkan jika itu adalah jebakan. Jika Pangeran keempat benar-benar mengkhianatinya, skenario terburuk adalah dia melarikan diri ke Guild Alchemis dan mencari perlindungan di bawah Grandmaster Yun Qi. Maka tidak ada yang berani menyerangnya. Tapi Long Chen tahu Pangeran keempat tidak sebodoh itu. Itu sama saja dengan menjadikan dirinya musuh publiknya. Orang pintar tidak akan pernah melakukannya seperti itu. Sekarang setelah Ying Ho muncul, Long Chen menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana saat itu. Dia jelas meremehkan metode Pangeran keempat. Meskipun dia sedikit cemas, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah ditipu. Itu benar-benar kemampuan yang kuat untuk bisa mengeruhkan pikirannya dan memaksanya ke dalam krisis sekarang. Long Chen, melihat dirimu yang sekarang, itu seperti aku melihat Long Tian Xiao yang lebih muda. Anda memiliki jiwa dan kecerdasan yang sama. Saat itu ketika saya kalah dari ayahmu, saya menganggapnya sebagai aib terbesar dalam hidup saya. Dan bahkan setelah bertahun-tahun ini, saya tidak pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang saya siap untuk menantangnya lagi secara terbuka. Tapi sebelum itu, saya harus menyiapkan hadiah. Menurut Anda akan seperti apa ekspresinya ketika saya memberinya kepala putranya? Haha, saya percaya itu pasti akan luar biasa. Ying Ho tertawa, tapi wajahnya ditutupi dengan kesuraman yang menyebabkan seluruh tubuh menggigil. Saya pikir aib terbesar adalah bahwa Anda berada pada tingkat ketenaran yang sama dengan ayah saya. Anda tidak yakin akan mengalahkan ayah saya, jadi Anda benar-benar ingin menggunakan metode yang begitu kejam. Di mata ayahku, kamu akan selamanya menjadi pecundang. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Ekspresi Ying Ho yang selalu acuh tak acuh akhirnya berubah menjadi sangat jahat dan jahat. Kata-kata Long Chen telah menembus satu-satunya titik sakit di hatinya. Dulu ketika dia masih muda, dia adalah seorang jenius yang sangat berbakat dengan banyak kesuksesan. Tapi dia lahir di waktu yang salah. Dalam generasinya yang sama juga Long Tian Xiao. Dia telah menantang Long Tian Xia beberapa kali, semuanya berakhir dengan kekalahan. Dalam pertarungan terakhir dia benar-benar kehilangan satu jari ke Long Tian Xiao. Sejak saat itu, Ying Ho diam-diam mulai berkultivasi dengan pahit. Dia juga menjadi lebih gelap dan feminin. Meskipun dia kemudian juga maju ke alam Muscle Rebirth untuk menjadi salah satu dari tiga ahli teratas Phoenix Cry, dia tidak pernah bisa melupakan kekalahan telak yang dideritanya pada Long Tian Xiao. Begitu dia mencapai puncak ranah kelahiran kembali otot tengah, ia menemukan bahwa jarinya yang terputus telah merusak dirinya dengan parah dan ia tidak dapat melangkah ke ranah kelahiran kembali otot yang terlambat. Kebenciannya pada Long Tian Xiao semakin besar. Sekarang dia secara kebetulan mendapatkan pil pemulihan tulang daging dan telah meregenerasi jarinya. Itu memungkinkan dia untuk akhirnya menerobos ke Heaven Stage of Muscle Rebirth ke-7, memasuki tahap akhir. Itulah mengapa Ying Ho saat ini dipenuhi dengan semangat tinggi. Dia memutuskan bahwa kali ini dia pasti akan membunuh Long Tian Xiao, menghapus rasa malunya. Tetapi meskipun dia telah maju ke alam Muscle Rebirth, Long Tian Xiao adalah iblis hatinya, dan dia tidak yakin akan kemenangan. Untungnya dia sekarang punya kesempatan untuk membunuh Long Chen. Jika dia menggunakan kepala Long Chen untuk membuat marah Long Tian Xiao, peluang kemenangannya pasti akan meningkat. Sekarang Long Chen hanya menggunakan satu kalimat untuk menunjukkan tujuannya, menyebabkan dia menjadi marah karena penghinaan. Dia seperti orang munafik yang kamuflase dirobek oleh orang lain. Niat membunuh meluap dari matanya. Apakah saya menyentuh bagian yang sakit? Apakah Anda terlalu malu untuk menunjukkan wajah Anda? Kemudian hancurkan saja kepalamu ke tebing dan semuanya akan terselesaikan, saran Long Chen. Meskipun kata-katanya ringan, cengkeramannya pada pedang itu semakin erat. Pada saat yang sama, siklonnya perlahan berputar dan semua sarafnya menjadi tegang. Dasar anak nakal, mati. Ying Ho dengan marah meraung, dan cahaya dingin muncul di separuh langit seperti kilat. Pada saat Long Chen merasakan sesuatu, dia terkejut saat mengetahui bahwa Ying Ho telah tiba tepat di depannya dengan pedang menempel di tenggorokannya. Bab 75 melawan Ying Ho. Meskipun Long Chen sudah lama waspada terhadapnya, dia masih tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Ying Ho begitu menakutkan. Begitu dia baru saja bergerak, dia sudah sampai di depannya. Tapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini.
Jika Ying Hou tidak kuat, bagaimana dia bisa terdaftar dengan ayahnya sebagai salah satu dari tiga ahli teratas kekaisaran? Hati Long Chen benar-benar tenang saat dia melihat pedang itu menebas ke lehernya. Ketakutan apapun telah disingkirkan. Dia memasuki semacam keadaan khusus. Tidak memperhatikan sedikitpun pedang Ying Hou, kekuatannya meledak saat dia menebaskan pedang di tangannya ke pinggang Ying Hou. Pedang itu sangat berat, tetapi sekarang dia memiliki 12 siklon, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu tidak lagi menjadi masalah bagi Long Chen. Angin bersiul, Long Chen saat ini tidak lagi berani menahan apapun. Saat dia menebas dengan pedang itu dengan kekuatan penuhnya, bahkan ruang sepertinya terpotong. Ying Hou jelas tidak menyangka bahwa Long Chen tidak akan takut mati. Ini jelas serangan yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Tetapi meskipun itu adalah metode dasar, itu menyebabkan serangannya benar-benar runtuh. Pedang di tangannya hanya sepanjang tiga kaki, panjang pedang standar. Tapi pedang Long Chen panjangnya tujuh kaki. Jika serangan mereka berlanjut seperti ini, maka hasilnya adalah sementara pedangnya berhasil menebas tenggorokan Long Chen, pedang Long Chen juga akan memotong tubuhnya. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan pernah berani menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang Long Chen. Bahkan ahli Muscle Rebirth seperti dia tidak dapat melakukan itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan serangannya. Memutar tubuhnya, dia melayang ke belakang, menghindari pedang hanya dengan sepersekian inci. Meskipun Long Chen tampak seolah-olah dia berencana untuk menjatuhkan Ying Hou bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, kenyataannya adalah bahwa dia yakin jika dia menghindar, Ying Hou yang telah mengambil inisiatif akan terus menekan keuntungannya. Jika dia membiarkan Ying Hou menyerangnya secara berurutan, dia hanya akan mempercepat kekalahannya. Melihat mundurnya Ying Hou, Long Chen meraung, suaranya seperti petir musim semi. Tebasan pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan langsung menusuk perut Ying Hou. Ying Hou baru saja mengelak saat melihat Long Chen tiba-tiba mengubah serangan. Ekspresinya tidak bisa membantu sedikit berubah. Lagi pula, pedang itu berat sampai tingkat yang mencengangkan. Ying Hou sudah melihat itu, jadi dia tidak berani menerimanya. Tapi yang penting adalah pedang yang sangat berat itu bisa dikendalikan dengan mudah oleh Long Chen. Dia bahkan bisa mengganti pola serangan di tengah serangan. Itu berarti kekuatan Long Chen sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Huff, itu hanya kekerasan. Ying Hou mendengus dingin, pedangnya melesat di udara dan dengan berat menusuk pedang Long Chen. Percikan melesat kemana-mana Long Chen terkejut karena serangan kekuatan penuhnya didorong ke samping oleh pedang Ying Hou, menyebabkan pedangnya hanya mengenai udara saat melewati tubuh Ying Hou. Lebih penting lagi, dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga dengan tambahan tusukan pedang Ying Hou, tubuh Long Chen juga didorong ke depan bersama dengan pedangnya. Long Chen baru saja menyadari betapa mengerikan situasinya ketika pedang Ying Hou melesat secepat guntur, mengarah tepat ke titik vital di perutnya. Mengandalkan pengalaman pertempuran rohnya, dia secara naluriah memutar. Kecepatan Ying Hou terlalu cepat untuk dia hindari. Pedangnya menusuk lubang berdarah di perutnya. Untungnya putaran Long Chen telah menyebabkan dia kehilangan titik vital. Tapi bahkan sebelum Long Chen bisa mengambil nafas, tebasan kedua Ying Hou sudah datang, kali ini untuk tenggorokannya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ini adalah apa ahli Muscle Rebirth itu? Tidak ada cara untuk bertarung setara dengannya. Di depan Ying Hou, Long Chen seperti anak kecil tanpa kemampuan sedikit pun untuk membalas. Kecepatan pedang Ying Hou tidak terbayangkan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar saat mendekati tenggorokannya. Selain pedang sedingin es yang mendekat, satu-satunya hal lain di matanya adalah Ying Hou yang ekspresinya dipenuhi dengan ejekan dan kebencian. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan kematian begitu dekat. Brengsek. Cahaya keemasan terbang. Karena angin berputar di sekitarnya, suara siulan tajam terdengar saat memotong udara. Tepat saat pedang Ying Hou hendak menusuk tenggorokan Long Chen, kapak emas besar dengan kejam menebas Ying Hou. Reaksi aman agak lambat. Melihat mereka berdua berbicara dan kemudian tiba-tiba mulai berkelahi, dia bahkan tidak bereaksi sampai dia melihat bahwa nyawa Long Chen akan segera hilang. Dengan tergesa-gesa, dia menyerang ke depan, mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Ying Hou baru saja akan membunuh Long Chen. Tiba-tiba merasakan punggungnya menjadi dingin dan bahaya fana yang intens, meskipun dia sedikit tidak mau, dia tidak punya pilihan selain melepaskan serangan pembunuhannya pada Long Chen dan mengayunkan pedangnya untuk bertemu dengan kapak pertempuran Aman. Aman dipaksa mundur puluhan meter dan menatap Ying Hou dengan kaget. Ying Hou juga tidak memiliki waktu yang mudah karena dia diguncang mundur beberapa meter. Pukulan pedangnya barusan telah menggunakan teknik untuk mengalihkan kekuatannya. Namun, dia tetap dipaksa mundur. Bahkan lengannya agak mati rasa. Dia sebenarnya sangat terguncang oleh ini. Aman bisa dibilang magical beast dalam wujud manusia.
Setelah nyawanya diselamatkan, Long Chen dengan cepat membisikkan beberapa hal kepada Aman, diakhiri dengan, "Aman, dia sangat sulit untuk dihadapi. Kita harus mempertaruhkan hidup kita." Petik 2. Mempertaruhkan hidup Anda. Ying Hao menggosok lengannya yang agak kaku dan mencibir, hanya dengan tipuan dangkal dan kekuatan kasarmu itu. Kalian berdua mungkin sangat kuat dibandingkan dengan yang lain, tetapi di depan ahli muskel ribet seperti saya, kalian berdua tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Petik 2. Long Chen mengarahkan pedangnya ke arah Ying Hao. Apakah kita memiliki kesempatan atau tidak adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui setelah mencobanya. Petik 2. Ying Hao sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia menikam pedangnya ke tanah seperti tongkat penyangga. Dia mulai berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun saya tidak dapat melihat melalui basis kultivasi Anda, tidak ada sedikit pun jejak Blood Qi yang berasal dari tubuh Anda. Itu berarti Anda berdua dalam kondensasi Qi. Sebagai hadiah yang akan saya kirimkan kepada ayahmu, saya akan membantu Anda dan memberitahu Anda betapa besar perbedaan di antara kita. Pada kondensasi Qi, Anda menyerap Qi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh Anda sendiri, memungkinkan Anda menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk tubuh Anda sendiri. Apa yang Anda kembangkan adalah Qi. Pada kondensasi darah Anda menggunakan Qi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan darah Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memperkuat tubuh Anda. Apa yang Anda kembangkan adalah kekuatan fisik. Qi dan kekuatan fisik bersatu untuk melepaskan kekuatan yang besar. Namun, itu hanya aditif. Begitu Anda mencapai muscle rebirth, kekuatan fisik otot Anda meledak dan Qi memelihara jiwa Anda. Qi dan tubuh fisik Anda bergabung bersama dengan sempurna. Tapi di muscle rebirth, kekuatan yang dihasilkan oleh Qi dan tubuh bukan lagi aditif, tapi multiplikatif. Jika level pertarungan Blood Condensation adalah 10 ditambah 10, maka level pertarungan muscle rebirth adalah 10 kali lipat. Petik 2. Inti Long Chen sangat terguncang. Dia tahu Ying Hao tidak mengatakan ini kepada mereka untuk bersikap baik. Dia memberitahu mereka betapa besar perbedaan di antara mereka untuk membuat mereka menyerah dan putus asa. Meskipun dia tahu itu, hati Long Chen masih ngeri. Jika apa yang dia katakan benar, maka mereka benar-benar tidak akan mendapat kesempatan. Dan bahkan mengabaikan kekuatannya, hanya gerakan aneh Ying Hao dan kecepatannya yang secepat kilat sudah cukup untuk mengejutkannya. Ini adalah situasi yang benar-benar tanpa harapan. Pantas saja Pangeran keempat berani membuat skema ini. Long Chen harus membunuh Xia Chang Feng, dan kemudian Ying Hao akan membunuhnya. Semuanya akan kembali normal setelah itu. Itu benar-benar skema yang dalam. Aman jelas tidak berpikir sebanyak Long Chen. Dia hanya menatap tajam ke arah Ying Hao. Kakak Long, apa yang dia katakan? Aditif dan perkalian, apa itu kondensasi Qi dan kondensasi darah? Petik 2. Jangan repot-repot dengan apa yang dia katakan. Ingat apa yang saya katakan tadi, jawab Long Chen dengan tenang. Ying Hao dengan acuh tak acuh memandang Long Chen. Apa, Anda benar-benar masih ingin berjuang saat ini? Apakah Anda meragukan apa yang baru saja saya katakan? Petik 2. Long Chen mengangkat pedangnya ke arahnya dan mencibir, kamu mengenakan giok foto di dadamu. Anda ingin mengambil gambar keputusasaan saya sebelum kematian untuk ayah saya, kan? Petik 2. Dia terlalu gugup sebelumnya, tapi sekarang dia menyadari ada batu giok aneh di dadanya. Batu giok itu memiliki banyak garis lengkung di atasnya. Meskipun Long Chen tidak pernah belajar seni prasasti, dia pernah mendengar tentang giok fotografi. Prasasti di atasnya dapat merekam gambar untuk waktu yang singkat. Long Chen jelas menebak dengan benar niat Ying Hao. Haha, aku benar-benar tidak pernah menyangka akan terlihat seperti dirimu. Betapa membosankan. Ying Hao dengan ringan membelai giok itu. Saya benar-benar ingin mengirimkan gambar utuh sebagai hadiah. Pertama saya akan mengirimkan kepalamu kepadanya. Lalu aku akan menunjukkan padanya gambar perjuangan ranjang kematianmu. Hanya dengan begitu saya dapat menghilangkan kebencian yang telah saya tekan selama bertahun-tahun. Petik 2. Long Chen tertawa, benar-benar langkah yang teduh. Anda benar-benar pria kecil yang hina. Seorang pria setengah wanita banci. Anda hanya menggunakan gerakan menghina ini. Ayah saya bisa memutuskan jari Anda, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Petik 2. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Bahkan tanah bergetar bersamanya saat dia menembak ke depan seperti angin kencang, menebaskan pedangnya ke arah Ying Hao. Huff, anak bodoh, hari ini aku akan memberitahumu betapa menakutkannya ketika Qi menyatu dengan tubuhmu. Petik 2. Ying Hao dengan dingin mendengus dan jubahnya mulai mengapung tanpa angin. Urat hijau mulai membuncit di kulitnya seperti banyak ular yang berenang. Itu adalah atribut khusus dari alam muscle rebirth. Ketika seluruh tubuhnya tertutup pembuluh darah hijau, auranya tiba-tiba meledak dan energi menakutkan keluar kemana-mana. Ruang di sekitarnya bahkan bengkok dan bengkok. Melihat ini, Long Chen menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa kuat Ying Hao, dia harus melakukan yang terbaik untuk bertarung.
Kalau tidak, dia pasti tidak akan memiliki penguburan yang baik. Dia takut mati. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada ibunya? Apa yang akan terjadi pada Chu Yao? Bagaimana dengan pengaturannya dengan Meng Qi? Dia tidak bisa mati. Tetapi hanya dengan bekerja sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya, bahkan ada sedikit pun peluang dia untuk bertahan hidup. Seluruh energinya dikumpulkan ke dalam pedang itu. Long Chen mengesampingkan rasa takutnya dan dengan berani menyerbu ke hadapan kematian. Bahkan tanpa desakannya, bintang Feng Fu-nya perlahan mulai beredar dengan sendirinya. Setelah hanya setengah beredar, sepertinya ada semacam energi yang kurang dan perlahan-lahan kembali tenang. Mati. Dia dengan berani maju ke depan, pedangnya mengguncang langit saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjatuhkannya. Bab 76 Ying Hou yang mengerikan. Ying Hou dengan dingin tersenyum mengejek dan menghina. Tangannya yang sekarang ditutupi dengan urat menonjol mengacungkan pedangnya, menyebabkan pedang itu mengiris ruang. Ledakan. Gelombang Qi yang mengerikan melonjak dengan keras, menyebabkan seluruh lembah gunung bergetar. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh gunung besar. Dia dikirim jatuh di udara, memuntahkan darah. Dia berguling puluhan meter dan memuntahkan seteguk darah lagi. Bagian dalamnya terasa seperti terbakar. Wajah Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Kata-kata Ying Hou sebelumnya tidak hanya untuk membuatnya takut. Itu adalah kebenaran. Ketika Qi dan kekuatan fisik ditumpangkan, kekuatan yang bisa dilepaskan benar-benar cukup untuk menyebabkan seseorang putus asa. Aman mengeluarkan raungan marah. Kapaknya hancur tepat setelah Long Chen dikirim terbang. Tapi pedang Ying Hou secepat kilat, dengan cepat menghantam kapak perang Aman. Aman dikirim terbang kembali seperti batu lompat, jatuh di udara beberapa kali sebelum mendarat di tanah. Tapi sementara Aman dikirim kembali terbang lebih jauh dari Long Chen, dia tidak memuntahkan darah. Ini benar-benar mengejutkan Ying Hou. Sekarang kalian berdua harus diyakinkan. Di depan kekuatan sejati, semua perjuangan Anda sia-sia. Menyerah. Ying Hou tidak mengejar mereka untuk menyerang. Dia berdiri di posisi aslinya seperti seorang kaisar, dengan dingin memandang rendah mereka. Mengandalkan pedang untuk berjuang kembali, Long Chen menggelengkan kepalanya, darah mengotori mulutnya. Menyerah di tengah jalan bukanlah gayaku. Aku juga masih belum memenggal kepalamu. Petik 2. Ying Hou dengan dingin kembali menatap Long Chen. Kemarahannya tiba-tiba berubah menjadi tawa. Haha, kamu benar-benar layak menjadi putra Long Tian Xiao. Kamu benar-benar tangguh seperti tulang. Saya harap begitu saya menghancurkan setiap tulang di tubuh Anda, Anda masih bisa tetap tegar. Nak, bertobatlah di dunia bawah. Petik 2. Setelah berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Long Chen terkejut saat menyadari bahwa dia sedang melihat bayangan. Kecepatan Ying Hou tidak terbayangkan dan dia tiba di depan Long Chen dalam sekejap, menebas dengan pedangnya. Melihat serangan Ying Hou, Long Chen sekali lagi tidak repot-repot bertahan, malah mengirimkan tebasan ke arah Ying Hou. Metode melepaskan pertahanan untuk menjatuhkan musuh juga bukanlah metode yang sebenarnya. Itu adalah teknik yang hanya bisa digunakan jika yang lainnya tidak berguna. Dalam hal kecepatan, Long Chen tidak bisa dibandingkan dengan Ying Hou. Dan dalam hal kekuatan, dia juga bukan tandingannya. Yang bisa diandalkan hanyalah panjang pedangnya. Dia hanya bisa menggunakan keberanian dan keberaniannya untuk melawannya. Meskipun teknik seperti itu sangat berbahaya, setidaknya itu akan membuatnya menunda sebentar. Seperti yang diharapkan, Ying Hou pada dasarnya tidak mampu menerima pertukaran seperti itu di mana dia juga akan terluka parah. Dia mengingat pedangnya untuk bertahan, mencari kesempatan lain untuk menyerang. Pada saat ini, Aman juga menyerang, menebas dengan kapaknya. Tampaknya pukulan sebelumnya tidak melukainya sama sekali. Tubuh fisiknya benar-benar sangat tangguh hingga menakutkan. Long Chen bersyukur melihat Aman sepertinya tiba-tiba menjadi pintar. Dia telah belajar dari Long Chen untuk mengabaikan pedang Ying Hou dan menyerang dengan nyawanya dipertaruhkan. Pukulan berturut-turut bergema di seluruh lembah. Tanah bergetar dengan setiap pertukaran. Dengan Long Chen dan Aman bekerja sama dan mempertaruhkan hidup mereka, Ying Hou sebenarnya tidak dapat menunjukkan kemampuannya dan secara paksa diblokir oleh mereka berdua. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia memiliki keunggulan yang pasti atas mereka. Tapi serangan Long Chen dan Aman benar-benar gila. Mereka tidak peduli tentang pukulan yang menyerang mereka, hanya menggunakan tubuh mereka untuk menerima serangannya. Namun, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyerang dia. Wajah Ying Hou menjadi hijau karena marah. Ada beberapa kali ketika dia merasakan dorongan untuk melanjutkan serangannya sambil mengabaikan serangan mereka untuk membunuh mereka, tapi dia masih terus bertahan dengan sabar. Untuk satu hal, kekuatan Long Chen dan Aman terlalu besar. Mereka pasti memiliki bahaya fatal baginya jika dia menerima serangan mereka secara langsung. Sedikit salah kalkulasi atau kecelakaan dan itu tidak hanya sekedar bertukar pukulan, tapi juga bertukar nyawa. Dan kedua, dia memiliki keunggulan absolut. Menangani Long Chen dan Aman hanya masalah waktu.
Tidak perlu baginya untuk mengambil risiko sembrono. Justru karena Long Chen telah melihat melalui pemikiran Ying Ho sehingga dia berani melakukan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah pilihan terakhir yang mutlak. Tanpa mempertaruhkan nyawanya, dia malah akan langsung mati. Senjata bentrok dan terbang. Satu jam berlalu hanya dalam sekejap mata. Long Chen terkejut saat menyadari bahwa kekuatan fisiknya mulai memudar. Pedang di tangannya mulai terasa semakin berat. Dan untuk sisi aman, dia tidak jauh lebih baik. Kapaknya tidak lagi secepat dan sekeras sebelumnya. Dia jelas juga telah mencapai batasnya. Melihat senyum dingin muncul di wajah Ying Ho, hati Long Chen menjadi dingin. Ying Ho melakukan ini untuk menangkap mereka hidup-hidup. Dia akan terus membuat mereka kelelahan sehingga dia bisa menyiksa mereka sebanyak yang dia mau. Long Chen menyipitkan matanya. Jika Anda menginginkan hidup saya, maka kita harus melihat apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak. Ying Ho tersenyum di dalam ketika dia melihat kekuatan Long Chen dan aman melemah dan serangan mereka menjadi lebih lambat. Tiba-tiba Long Chen mengayunkan pedangnya terlalu keras. Karena kekurangan energi, dia tersandung ke depan dengan pedang. Satu langkah itu segera membuka celah besar. Hampir secara refleks, Ying Ho bahkan tidak berpikir. Menghindari kapak aman, pedangnya langsung menebas pinggang Long Chen. Jelas tebakan Long Chen benar, Ying Ho berencana membuat mereka hampir tidak hidup. Jika tidak, pedang itu akan langsung menuju jantungnya. Kilatan dingin bersinar di mata Long Chen. Tiba-tiba bintang Feng Fu miliknya diaktifkan dengan kekuatan penuh. Semua kekuatannya mengalir langsung ke dantiannya. 12 siklon yang lebarnya 300 meter segera tumbuh menjadi 10 kali lipat ukurannya. Mereka dengan cepat berputar, dan ki spiritual dalam jarak 50 km segera tersedot kering. Apakah saya bisa berhasil atau tidak, saya harus mencoba. Long Chen berdoa di dalam. 12 siklonnya semuanya berputar, menyebabkan semua ki spiritual itu memadat menjadi kabel yang mengalir melalui titik Liao, bergegas ke titik Huiming, dan akhirnya melewati titik Kuci untuk memasuki titik Laogong. Ketika ki spiritualnya mengalir ke titik pertama, titik akupuntur itu tampak seperti gerbang banjir yang dibuka paksa. Setelah ki spiritualnya melewati gerbang itu, entah bagaimana mulai mengalir lebih cepat, bergegas ke titik berikutnya dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah ki spiritual selesai melalui semua lapisan superposisi dan memasuki titik Laogong terakhir di tangannya, Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang hebat datang dari titik Laogongnya. Sial, meridianku tidak bisa menangani ini. Segera setelah dia merasakan sakit di sekitar titik Laogongnya, dia menyadari meridian di sekitarnya mulai tidak dapat menangani deru ki spiritual dan perlahan mulai meledak. Tahan untuk aku. Long Chen dengan marah meraung. Dia tidak bisa lagi terlalu peduli tentang itu. Dia mengendalikannya sehingga hanya seutas energi yang mengalir keluar dari titik Laogong. Tanpa berpikir panjang, dia menyuntikkan untaian energi itu ke dalam pedangnya. Pedang itu segera mulai bergetar dan bergemuruh. Saat pedang Ying Ho hendak menembus pinggang Long Chen, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdegup kencang dan semua rambutnya berdiri tegak. Mengandalkan pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, dia secara naluriah menyerah pada serangannya dan buru-buru mundur. Tetapi bahkan saat dia mulai mundur, pedang di tangan Long Chen sudah terangkat. Pedang sepanjang 7 kaki itu memancarkan cahaya aneh dan tampaknya memiliki aura kematian tanpa akhir saat turun ke arah Ying Ho. Split the heavens. Ying Ho benar-benar ketakutan saat dia menatap pedang itu. Pedang itu entah bagaimana berhasil menguncinya di tempatnya. Seorang pemula Qi Condensation kecil sebenarnya bisa menggunakan Qi-nya untuk mengunci ahli Muscle Rebirth 2 alam di atasnya di tempatnya. Itu benar-benar mengerikan. Biasanya kunci seperti itu hanya bisa terjadi ketika ahli yang lebih kuat menyerang yang lebih lemah. Jika dua lawan berada di level yang sama, sangat sulit bagi yang satu untuk mengunci yang lain di tempat. Untuk kultivator kondensasi Qi yang tidak signifikan untuk mengunci ahli kelahiran kembali otot adalah lelucon. Namun, hal seperti itu sebenarnya terjadi pada Ying Ho. Tapi Ying Ho dengan cepat pulih dari keterkejutannya, merasakan aroma kematian semakin dekat. Pedang di tangan Long Chen memiliki kilau yang aneh. Itu seperti pedang dewa, ini tanpa ampun menebas. Tebasan memecah gelombang. Sekarang bukan waktunya untuk dikejutkan oleh kunci Long Chen. Melihat pedang itu tertebas, Ying Ho berteriak. Semua urat hijau di tubuhnya tumbuh tajam hingga seperti tanaman merambat yang menggeliat tepat di bawah kulitnya. Auranya sekali lagi tumbuh ke level baru saat dia juga menebas. Gelombang Qi berteriak puluhan meter. Selas pemecah gelombang ini adalah salah satu teknik pamungkas Ying Ho. Itu adalah keterampilan pertempuran kelas bumi. Ledakan. Saat pedang Long Chen bertemu dengan pedang Ying Ho, untuk sesaat, langit dan bumi keduanya diam. Baru kemudian ledakan besar terdengar. 3 sosok dikirim terbang pada saat bersamaan. Energi menakutkan itu benar-benar menghancurkan medan perang asli mereka. Sebuah kawah besar dengan lebar hampir 30 meter muncul di tempat mereka bertabrakan.
Long Chen merasa seolah-olah seluruh tulang tubuhnya akan hancur karena kelelahan. Tangan kanannya sakit sekali. Menurut akal sehat, dengan lebar meridiannya saat ini, dia masih tidak dapat menampilkan Split the Heavens. Dia baru saja menggunakannya secara paksa. Ini benar-benar menghancurkan meridiannya yang mengelilingi titik Laogong. Tapi dia juga akhirnya belajar betapa menakutkannya Split the Heavens. Dia benar-benar beruntung pada saat-saat terakhir itu, dia hanya menggunakan seutas energi Split the Heaven. Dia tidak berani menggunakan sisa energi itu. Namun meski begitu, semua meridian tangannya rusak. Jika dia menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan pertempuran itu, mungkin semua meridiannya akan benar-benar hancur dan dia akan benar-benar menjadi lumpuh. Selain ketakutan yang tersisa, Long Chen juga merasakan ledakan kegembiraan. Itu sudah sangat kuat, hanya kelas skill pertempuran apa yang telah dicapai Split the Heavens. Kamu benar-benar layak menjadi putra Long Tian Xiao. Bagus, sangat bagus, hahaha. Petik 2. Ledakan tawa terdengar, debu perlahan tersebar dan Ying Hou muncul dari dalam. Tapi Ying Hou saat ini tampak sangat sengsara. Pakaiannya yang bersih dan rapi menjadi lusuh tak tertahankan. Ada luka besar di tengah perutnya di mana darah mengalir keluar perlahan. Dari pedang di tangannya, hanya gagangnya yang tersisa sekarang. Pertukaran barusan itu telah benar-benar menghancurkan pedang berharganya. Murid Long Chen menyusut. Meskipun Ying Hou sangat melarat sekarang, auranya tidak turun sama sekali. Itu berarti Ying Hou masih memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Menggunakan satu tangan, dia merobek pakaiannya yang compang kemping, memperlihatkan lukanya dan juga baju besi yang lembut. Armor itu berwarna emas. Itu tampak sangat fleksibel dan kuat, namun, meski begitu, lubang besar telah terbelah karena pedang Long Chen. Sungguh skill pertempuran yang kuat. Jika saya tidak memiliki armor sutra emas ini, saya benar-benar akan mati. Menatap lukanya, Ying Hou dengan dingin berkata, aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda menyerahkan keterampilan pertempuran itu, saya akan memberi Anda dua kematian cepat. Petik 2. Long Chen mengalihkan pedang itu ke tangan kirinya. Tangan kanannya sudah setengah lumpuh dan tidak bisa menahannya lagi. Dia memaksakan diri dan dengan dingin tertawa, dan bagaimana jika saya mengatakan tidak? Long Chen, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Kematian tidak menakutkan. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian adalah yang paling menyakitkan. Dan saya kebetulan memiliki keahlian di bidang itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyesali apapun, kata Ying Hou dengan dingin. Aku, Long Chen, tidak pernah melakukan apapun yang aku sesali. Long Chen meliriknya dan kemudian diam-diam melirik Aman. Long Chen tidak berani terlalu mencolok. Setelah melirik Aman, Long Chen perlahan mengangkat pedangnya dan mencibir, Ying Zhao, gerakan barusan hanyalah pukulan percobaan. Sekarang setelah aku mengujinya, aku akan membawamu hidup kotoran anjing. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menikamkan pedangnya ke tanah. Pada saat yang sama, gelombang ki meledak dan mengangkat semua debu ke udara. Huff, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Ying Hou tertawa muram, menggosok cincinnya, pedang lain muncul di tangannya dan dia mengangkatnya di depannya. Tetapi ketika debu sudah mengendap, Ying Hou yang dijaga menyadari bahwa Long Chen telah menghilang, hanya meninggalkan Aman yang bodoh berdiri di sana. Ekspresi Ying Hou berubah. Dia buru-buru mendongak untuk melihat bahwa Long Chen telah melarikan diri beberapa ratus meter ke pegunungan. Bab 77 mengejar jauh di dalam hutan. Ekspresi Ying Hou berubah dan dia buru-buru mendongak, hanya untuk melihat bahwa Long Chen telah melarikan diri ratusan meter lebih dalam ke pegunungan. Brengsek. Untuk Ying Hou yang pendiam dan anggun, itu adalah saat pertama dia meneriakkan kata-kata vulgar seperti itu. Matanya menyemburkan api, dia telah dibodohi. Jadi sebenarnya Long Chen telah menyadari bahwa serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak cukup untuk melumpuhkannya dan bahwa dia sama sekali bukan tandingan ahli Muscle River. Setelah mengucapkan beberapa kata kejam, dia telah menikamkan pedangnya ke tanah untuk mengisi udara dengan debu dan kemudian segera melarikan diri. Mungkin melarikan diri sebenarnya adalah keterampilan tempur paling berharga untuk dimiliki. Namun, ketika Long Chen menyadari bahwa Aman tidak melarikan diri bersamanya dan malah dengan bodohnya berdiri di tempat aslinya, dia marah sampai hampir mengeluarkan lebih banyak darah. Dia dengan sengaja memberinya pandangan sekilas untuk memberitahunya bahwa akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak mengharapkan dia untuk tidak bereaksi dan hanya berdiri di sana. Tetapi karena dia sudah melarikan diri sekarang, dia sama sekali tidak bisa kembali. Target Ying Hou adalah dia. Selama dia melarikan diri, Aman seharusnya aman. Seperti yang dia duga, dia baru berjalan beberapa ratus meter sebelum Ying Hou dengan marah meraung dan mulai menyerangnya. Berhenti. Tiba-tiba Aman dengan marah meraung dan cahaya merah mulai muncul dari kulitnya. Energi kekerasan melonjak dari tubuhnya. Dia seperti binatang purba liar yang telah terbangun.
Saat Ying Ho hendak mengejar Long Chen, kapak perang besar bersiul ke arahnya, menyebabkan jantungnya bergetar. Yang paling mengejutkannya adalah serangan aman tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan sebelum kapak mendarat, hanya angin dari kapak saja sudah cukup untuk membuatnya sulit bernapas. Kekuatan di balik serangannya setidaknya dua kali lipat. Ledakan. Ying Ho tidak menerimanya. Pedang baru di tangannya tidak sebanding dengan pedang lamanya, jadi dia tidak berani menghadapi pukulan itu. Hasilnya adalah kapak aman dengan kejam menghantam tanah. Energinya yang menakutkan menyebabkan seluruh lembah berguncang. Batuan pecah melesat kemana-mana dan sebuah kawah yang sangat besar muncul. Kakak Long, cepat lari. Aku akan memblokirnya. Petik 2. Melihat serangannya meleset, dia sekali lagi mengirim kapaknya ke arah Ying Ho. Long Chen yang melarikan diri terkejut, marah, dan terharu. Dia terkejut karena aman bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dia sangat marah karena tidak ada gunanya menghalangi dia. Long Chen ingin Ying Ho mengejarnya. Dia juga tersentuh karena aman benar-benar akan menggunakan hidupnya sendiri untuk mencoba melindunginya. Meskipun aman agak bodoh, bahkan mungkin sangat bodoh, tapi dia memiliki kepercayaan penuh dan total pada Long Chen. Dia bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri untuknya. Long Chen memiliki keinginan untuk menangis dan mengutuk. Dia sangat khawatir, tetapi dia juga tidak berani berhenti berlari. Itu hanya akan memberitahu Ying Ho bahwa dia tidak akan meninggalkan aman, sehingga mengungkapkan titik lemahnya. Kemudian keduanya akan mati. Awalnya dia berencana menarik Ying Ho dan membuat aman melarikan diri ke arah yang berbeda. Tapi hasilnya aman sepertinya tidak mengerti sedikit pun niat Long Chen. Ledakan. Ying Ho menghindari aman tiga kali lagi. Pada saat ini, kekuatan aman tumbuh dengan luar biasa. Serangan terakhir itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengelak. Menghalangi dengan pedangnya, dia dipaksa mundur 5 langkah. Mati. Ying Ho mengamuk. Hari ini dia telah berulang kali digagalkan dari pembunuhan Long Chen. Seorang ahli kelahiran kembali otot seperti dia sebenarnya tidak berdaya di depan dua pemula ki kondensasi yang tidak penting. Lebih penting lagi, serangan terakhir Long Chen barusan telah menyebabkan cedera internal yang tidak kecil. Meskipun dia membuat dirinya tampak baik-baik saja, kenyataannya dia hanya menekan lukanya. Itulah mengapa dia tidak ingin menggunakan kekuatannya untuk melewati aman yang memblokirnya. Dia mungkin akan memperburuk cedera internalnya. Tapi dia menjadi semakin cemas saat melihat Long Chen melarikan diri semakin jauh. Jika dia tidak bisa membuang orang raksasa ini, maka Long Chen benar-benar akan melarikan diri. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Pembuluh darah hijau seluruh tubuhnya menonjol lagi saat dia juga mengirimkan tebasan pada serangan aman. Aman tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terhentikan mendorongnya kembali. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah hampir 10 meter. Meskipun Ying Ho tidak berspesialisasi dalam kekuatan, peningkatan kekuatan yang tajam setelah memasuki ranah muscle river terlalu besar. Dia berhasil memaksa aman kembali, tapi Ying Ho juga tidak kaya. Perutnya pegal-pegal, itu adalah hasil dari memprovokasi cedera internalnya. Serangan terakhir Long Chen sekarang hanya mengguncang organ internalnya, tetapi bahkan dantiannya agak tersentak. Itu menyebabkan ki spiritualnya jauh lebih lamban. Dalam proses memaksa aman kembali, dia hampir tidak bisa terus menekan cederanya. Segera setelah memaksa aman kembali, dia segera pergi mengejar Long Chen. Long Chen adalah target utamanya. Kamu tidak kemana-mana. Ying Ho hampir menjadi gila karena marah. Aman sebenarnya bahkan belum menerima cedera meski terlempar ke belakang dan sekarang menyerangnya lagi. Aman benar-benar adalah magical beast dalam wujud manusia. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia benar-benar berhasil dengan paksa menerima serangan ahli Muscle River. Karena tidak bisa melepaskan aman, mata Ying Ho menjadi sedingin es dan dia sekali lagi menggunakan pedangnya untuk memblokir kapak perang aman. Dia kemudian mengayunkan pedangnya melalui lubang untuk menusuk perut aman. Ying Ho jelas sangat marah dan rela membunuh untuk melepaskan diri dari rintangan ini. Tapi saat pedangnya mengenai kulit aman, seolah-olah dia telah menghantam permukaan yang keras. Pedangnya tergelincir dan serangan kekuatan penuhnya segera kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Pedang itu masih berhasil menembus kulit aman. Namun, itu hanya berhasil masuk 2 inci sebelum tidak bisa melangkah lebih jauh. Itu tidak bisa menembus tulang aman. Ying Ho sangat terkejut, karena itu adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Bahkan tubuh magical beast akan dengan mudah ditembus dengan basis kultivasinya. Tapi dia rupanya tidak bisa melakukan hal yang sama pada aman. Mengaum, aman bahkan tidak memperhatikan lukanya, dengan kejam menghancurkan kapak perangnya pada Ying Ho. Dia telah menyerang aman 2 kali sekarang tanpa bisa memberikan cedera yang sebenarnya kepada aman. Melihat aman menyerangnya dengan kapak perang besar itu, dia hanya bisa mundur dulu. Pada saat ini, dia melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Long Chen sudah melarikan diri lebih dari 5 mil. Dia baru saja akan memasuki hutan lebat.
Jika dia benar-benar memasuki hutan itu, maka dengan mengandalkan perlindungan, dia akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk kabur. Tapi Aman terus menghalangi jalannya dengan tegas. Menggeretakkan giginya, dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan warna api merah muncul di atasnya. Tebing menghancurkan tebing. Kapak tempur Aman terlempar menjauh sementara dia sendiri terlempar ke belakang puluhan meter. Dia memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama, cahaya merah aneh dari tubuhnya memudar. Auranya turun tajam. Ying Hao sebenarnya sangat terdesak waktu sehingga dia menggunakan skill pertempuran kelas bumi. Dia telah berhasil mengirim Aman terbang, tapi Aman hanya memuntahkan satu suap darah. Namun di sisi lain, serangan yang satu itu menyebabkan cedera internalnya nyaris tak terkendali. Dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuh dari cincinnya. Itu adalah pil penyembuhan bermutu tinggi yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun yang lalu. Untuk basis budidayanya, pil obat kelas menengah atau bawah pada dasarnya tanpa efek apapun, sedangkan pil obat kelas tinggi sangat jarang. Jadi menelan pil obat itu benar-benar membuatnya sakit hati. Ying Hao melirik Aman yang terbaring di tanah dan ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar ingin membunuh Aman, karena dia bisa dibilang monster. Dia pasti akan menakutkan begitu dia dewasa. Tapi kemudian melihat Long Chen yang berada di ambang persembunyian di hutan, Ying Hao menggertakkan giginya. Menimbang pilihannya, dia masih memutuskan untuk mengabaikan Aman dan langsung mengejar Long Chen. Aman sangat khawatir saat melihat Ying Hao langsung mengejar Long Chen. Dia merangkak kembali untuk mengejar juga. Tapi dia hanya berhasil mengambil dua langkah sebelum dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Aman jatuh di pantatnya, wajahnya benar-benar pucat dan dia tidak bisa menahan tangannya untuk menggigil. Itu adalah tanda bahwa dia telah mencurahkan kekuatannya. Meninju tanah dengan kejam, dia hanya bisa menyaksikan sosok Ying Hao memudar jauh ke dalam lembah. Long Chen terus mengawasi pertempuran mereka saat dia melarikan diri. Melihat Aman dengan teguh memblokir Ying Hao benar-benar membuatnya panik. Jika Aman benar-benar membuat marah Ying Hao, maka dia mungkin tidak akan mempertimbangkan Long Chen dan hanya membunuh Aman. Jika itu terjadi, maka Long Chen akan menyesalinya seumur hidup. Tetapi menurut pemahamannya tentang Ying Hao, dia bukanlah tipe orang yang kehilangan ketenangannya karena amarah. Ketika dia baru saja akan memasuki hutan, dia melihat Ying Hao mengabaikan Aman untuk mengejarnya, menyebabkan dia akhirnya merasa lega. Dia kemudian memfokuskan kekuatan penuhnya untuk berlari. Memasuki hutan, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya mencapai langit, membuatnya sangat sulit bagi sinar matahari untuk melewatinya. Long Chen dengan cepat beradaptasi dengan pencahayaan dan maju ke depan, melakukan yang terbaik untuk tidak menginjak tumbuhan apapun. Melakukannya akan meninggalkan jejak yang jelas. Long Chen malah melakukan yang terbaik untuk mendarat di bebatuan atau mungkin pohon yang terbalik. Dengan begitu Ying Hao tidak akan menemukan jejaknya dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mencarinya. Kemudian keuntungannya akan menjadi lebih jelas. Bagian terpenting dari pengejaran ini adalah bagian awal ini. Dia bergegas ke depan secepat mungkin. Begitu Ying Hao memasuki hutan, dia harus benar-benar diam dan tidak bergerak sama sekali pada awalnya. Jika tidak, Ying Hao akan berhasil menemukan posisinya melalui suara. Satu-satunya keuntungan Long Chen atas dia adalah bahwa dia adalah seorang penggarap pil. Semangatnya sangat kuat, dia akan bisa merasakan lawannya dari jarak yang jauh. Dari jarak seperti itu, dia tidak akan bisa melihat dirinya dengan sempurna, tapi dia masih bisa merasakan posisi relatif Ying Hao. Begitu Long Chen telah melarikan diri lebih dari 5 mil, dia tiba-tiba berhenti dan bahkan menahan napasnya sendiri, tidak bergerak sama sekali. Itu karena dia merasakan bahwa Ying Hao baru saja memasuki hutan. Long Chen juga menutup matanya dan membiarkan dirinya memasuki kondisi roh kosong, membuatnya tampak seperti batu di hutan, benar-benar mengisolasi auranya. Setelah memasuki keadaan ini, dia bisa melihat Ying Hao yang baru saja memasuki hutan. Seperti yang dia duga, dia segera berhenti dan mendengarkan Long Chen dengan saksama. Ying Hao menunggu selama waktu yang dibutuhkan sampai dupa terbakar, tetapi tidak dapat mendengar nafas. Baru saja memasuki hutan, semuanya benar-benar sunyi sampai tingkat yang menakutkan. Tetapi setelah 15 menit berlalu, burung dan serangga mulai memainkan musik mereka sendiri, menyebabkan hutan menjadi ramai dengan kebisingan. Panggilan burung itu menyebabkan ekspresi Ying Hao menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi begitu terampil. Dia benar-benar tahu untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyembunyikan jejaknya. Long Chen tersenyum. Tampaknya peluangnya untuk melarikan diri dengan sukses telah meningkat lagi. Meskipun keduanya hanya terpisah sekitar 5 mil, sementara tersembunyi jauh di dalam hutan ini, jarak seperti itu sudah sangat aman. Dan dengan berlalunya waktu, dia hanya akan menjadi lebih nyaman. 2 jam. 4 jam. 6 jam kemudian, Ying Hao akhirnya menyerah dan mulai mencari jejaknya dengan mata. Setelah pencarian Ying Hao, seluruh hutan mulai menjadi sunyi sekali lagi.
Long Chen juga akhirnya membuka matanya yang tertutup. Hehe, Ying Hou, biarpun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih harus bermain baik denganmu. Petik 2. Bab 78 Hadiah Long Chen. Melihat Ying Hou mulai bergerak, Long Chen juga tidak menunggu dengan bodoh. Dia mulai perlahan menyelinap lebih dalam ke dalam hutan. Kecepatan Long Chen tidak cepat. Dia harus sangat berhati-hati. Dia melakukan yang terbaik untuk tidak meninggalkan tanda-tanda jejaknya. Itu akan meningkatkan kesulitan pencarian Ying Hou. Dia juga tidak bisa bersuara. Kalau tidak, Ying Hou pasti akan menyadarinya, dan semua usahanya akan sia-sia. Kecepatan melarikan diri So Long Chen tidak jauh berbeda dari kecepatan pencarian Ying Hou. Selanjutnya, Long Chen tidak bisa melarikan diri hanya dalam satu arah. Jika Ying Hou memutuskan untuk bergegas ke depan begitu melihat jejak seperti itu, dia akan dikacaukan. Lagi pula, ini bukanlah permainan petak umpet biasa. Kalah berarti kematian. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa sangat gugup. Seolah-olah sabit Grim Reaper terus-menerus ditekan ke tenggorokannya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kepalanya jatuh ke tanah. Aku menemukanmu Long Chen, bersiap untuk mati. Ying Hou tiba-tiba berteriak dan bergegas ke depan. Long Chen sangat terkejut, tapi dia kemudian tersenyum dingin. Posisinya sekitar 2 mil jauhnya dari Ying Hou. Itu bukan karena Ying Hou bergerak lebih cepat dari Long Chen. Sebaliknya, itu karena Long Chen perlu bepergian dengan zigzag. Jadi dalam arti tertentu, jarak di antara mereka masih lebih dari 5 mil. Ying Hou jelas berbohong. Tiba-tiba melompat seperti itu, seorang pemuda biasa mungkin benar-benar ketakutan dan mulai melarikan diri secepat yang dia bisa. Itu adalah jebakan yang sebenarnya. Tapi Long Chen diam-diam bersembunyi di bawah pohon besar, menghargai permainan yang dilakukan ahli puncak Phoenix Cry untuknya. Tapi Long Chen tidak berani menonton dengan matanya. Sejak pelelangan Paviliun Huayun ketika Ying Hou merasakan dia menonton bahkan melalui dinding, Long Chen telah belajar betapa menakutkannya indera para ahli. Ying Hou mencoba menggertaknya beberapa kali lagi tanpa sedikit pun berhasil. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain kembali ke lokasi aslinya dan terus mencari jejak-jejak Long Chen. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hati-hati Long Chen, dia tidak bisa terbang. Tanah, rumput, bebatuan, pepohonan, semuanya akan meninggalkan semacam jejak. Tetapi karena seberapa pintar Long Chen bertindak, jejaknya tidak terlalu jelas di beberapa tempat dan membutuhkan waktu lama untuk mencari untuk menemukan jalannya. Itu menghabiskan banyak waktu Ying Hou. Long Chen sebenarnya menghemat lebih banyak energi daripada Ying Hou, dan Ying Hou menjadi semakin marah. Long Chen, tunggu saja sampai aku menangkapmu. Aku akan mengulitimu dan menarik setiap ototmu selagi kamu masih hidup sebelum mengubah tulangmu menjadi abu. Ying Hou menggertakkan giginya. Dia tahu Long Chen ada di suatu tempat di daerah itu dan bisa mendengarnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Long Chen bersembunyi di sudut dan diam-diam menertawakannya. Ini menyebabkan dia merasa lebih marah. Seorang ahli kelahiran kembali otot seperti dia, salah satu dari tiga ahli puncak Phoenix Cry, sebenarnya tidak dapat membunuh bocah Ki kondensasi kecil. Jika itu keluar, maka dia akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh kekaisaran. Dia memiliki perut yang penuh amarah tanpa ada tempat untuk melepaskannya. Dia harus mempertahankan ketenangannya, jika tidak dengan sedikit kelalaian, Long Chen mungkin benar-benar bisa melarikan diri darinya. Dia hanya bisa terus mencari dan mengikuti jejaknya, sambil juga memperhatikan keheningan di sekitarnya. Long Chen mencibir, Anda ingin menguliti saya, mungkin keinginan seperti itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Petik 2. Melihat Ying Hou sekali lagi mulai mencari secara perlahan, Long Chen terus pergi lebih jauh ke dalam hutan. Itu pilihan terbaik. Memang benar bahwa dia mungkin saja memutar balik di sekitar Ying Hou dan diam-diam kembali ke lembah dan kemudian ke ibu kota. Dan pilihan seperti itu pasti menggoda. Tapi Long Chen telah memutuskan untuk menyerah pada pemikiran itu untuk saat ini. Dari pemahamannya tentang Ying Hou, dia tahu bahwa dia akan memasang banyak jebakan sebelum datang ke sini. Jika dia dengan gegabah keluar dari hutan, itu mungkin hanya masuk ke dalam perangkapnya. Luka internalnya sangat parah. Meridian tangan kanannya telah hancur total. Dia mungkin hanya memiliki 1/10 dari kemampuan tempur normalnya. Hanya beberapa ahli kondensasi darah acak yang memiliki bahaya fatal baginya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menekan keinginannya untuk kembali ke ibu kota. Dia melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan, dengan hati-hati melakukan perjalanan di set, sehingga dia bisa dengan mudah menyesatkan Ying Hou, memaksanya untuk bepergian lebih lambat. Setelah 4 jam berikutnya, langit menjadi gelap. Seluruh hutan menjadi lebih suram dan menakutkan. Sesekali lolongan binatang buas terdengar. Ekspresi Long Chen berubah, jika peruntungannya buruk dan dia akhirnya diperhatikan oleh salah satu binatang buas itu, meskipun dia tidak akan dibunuh oleh binatang buas itu, dia kemungkinan besar akan menarik Ying Hou kemari. Itu yang paling menakutkan. Sekarang malam telah tiba, banyak binatang mulai keluar dari sarang mereka.
Binatang buas itu tidak tahu betapa sulitnya Long Chen untuk menghadapinya. Jika mereka kebetulan menganggapnya sebagai makanan untuk dimangsa, itu akan merepotkan. Long Chen bersembunyi di balik benteng batu. Tiba-tiba dia mendengar beberapa suara ringan datang, dan menyapu indera ketuhanannya, dia merasakan sakit kepala yang sangat besar. Pada saat ini, sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri dalam kegelapan. Namun kekuatan spiritualnya bisa menggantikan matanya untuk melihat segala sesuatu dalam jarak puluhan meter darinya dengan sangat jelas. Di depannya ada seekor serigala setinggi sekitar 1 meter. Namun itu pada dasarnya adalah seekor anak harimau. Long Chen mengutuk kesialannya. Meskipun ini hanyalah binatang buas dan bukan magical beast, jika anak itu akhirnya menyerangnya, bahkan jika dia berhasil membunuhnya dalam satu pukulan, itu masih akan menimbulkan sedikit suara. Di hutan yang sunyi ini, suara seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terlewatkan oleh Ying Ho, dengan basis budidaya kelahiran kembali ototnya. Apalagi saat dia diam-diam mencari jejaknya. Long Chen perlahan mengeluarkan belati dari cincinnya. Jika serigala lapar itu akhirnya mendatanginya, dia benar-benar harus membunuhnya dalam satu tembakan. Tapi dia sama sekali tidak yakin bisa membunuhnya tanpa membuat suara sedikit pun. Jika itu berakhir dengan melolong yang menyedihkan saat mati, maka itu akan berakhir baginya. Manusia dan serigala saling memandang. Long Chen merasakan keringatnya mulai menetes. Pemeriksaan tatap muka ini berlanjut selama beberapa tarikan napas ketika hidung serigala tiba-tiba mengendus sedikit. Ini benar-benar mulai mundur dan menghilang di malam hari. Long Chen sangat bingung ketika dia tiba-tiba teringat salju kecil. Telah melakukan kontak dengan anak kecil itu begitu lama, apakah bau magical beast-nya terhapus dan menakuti serigala itu? Tunggu, sial, salju kecil masih di lembah. Dia menepuk dahi sendiri. Dia benar-benar lupa tentang Little Snow. Sebelum membunuh Xia Changfeng, dia telah menyembunyikan salju kecil di dalam sebuah gua. Tetapi situasinya telah sangat berubah dari apa yang dia bayangkan. Penampilan Ying Ho telah memaksa Long Chen dan Aman bertarung dengan semua yang mereka miliki, namun pada akhirnya mereka tidak mampu mengalahkannya. Long Chen telah melarikan diri ke hutan untuk menarik Ying Ho pergi. Sekarang dia tiba-tiba memikirkan salju kecil, Long Chen berdoa agar Aman sekali menjadi pandai dan ingat untuk membawa salju kecil pergi. Little Snow saat ini telah makan sedikit daging setelah bersama Long Chen. Dia telah tumbuh dari ukuran telapak tangan menjadi lebih dari satu kaki panjangnya. Tapi itu masih terlalu kecil baginya untuk bertahan hidup sendiri. Memikirkan orang yang menggemaskan itu, Long Chen benar-benar ingin kembali ke lembah. Tapi itu bukanlah pilihan yang tepat. Hampir bisa dipastikan Ying Ho telah menyiapkan pembunuh lain yang menunggunya di sekitar sana. Kebencian Long Chen terhadap Ying Ho meningkat lebih tinggi sekarang, namun dia juga tidak berdaya. Melihat serigala itu mundur, Long Chen buru-buru memindahkan beberapa batu untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Dia akan menyembunyikan tubuh dan auranya, yang akan memungkinkan dia untuk menghindari sebagian besar binatang buas. Tiba-tiba dia mendengar raungan dari kejauhan. Long Chen tersenyum. Hehe, sepertinya Ying Ho benar-benar populer. Long Chen tidak berani membunuh serigala itu karena dia takut menarik perhatian Ying Ho. Selain itu, kematian binatang seperti itu akan melepaskan rasa darah yang kuat yang akan menarik predator yang tak terhitung jumlahnya. Para predator itu adalah penguasa daerah ini. Mereka semua bisa dengan mudah mencium bau darah dalam jarak 5 mil. Tidak lama setelah raungan pertama, binatang lain juga datang. Long Chen bahkan bisa mendengar suara pedang yang menebas udara. Hehe, luar biasa. Kamu hanya sibuk untuk saat ini. Saya akan pulih sebentar. Petik 2. Setelah menyembunyikan dirinya di balik benteng batu, dia sangat sulit ditemukan. Sekarang dengan Ying Ho harus menangkis semua binatang buas yang berkumpul di sekitarnya, dia bahkan lebih aman. Dia mengonsumsi 2 pil obat. Salah satunya untuk menyembuhkan luka batinnya, sementara yang lain untuk menyembuhkan meridiannya. Sebagai penggarap pil, Long Chen secara alami telah menyiapkan pil obat yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri. Sekarang mereka akhirnya bisa berguna. Dan pil obat yang dia simpan untuk digunakan sendiri sangat boros, mereka semua adalah pil obat bermutu tinggi. Sejak mendapatkan api binatang di Phoenix Cry Lantern Festival, kekuatan apinya telah meningkat sedemikian rupa sehingga Long Chen telah sepenuhnya mengganti semua pil obat kelas menengahnya. Sekarang dia telah mengkonsumsi 2 pil obat itu, dia tidak lagi harus khawatir tentang luka batinnya. Selama dia punya cukup waktu, mereka perlahan akan pulih. Tapi cedera pada meridian tangannya agak merepotkan. Meridian menyebar ke seluruh tubuh, mencapai setiap tempat. Justru karena meridian seperti kanal itulah ki spiritual dapat dikirim kemana saja di tubuh untuk melepaskan kekuatan yang kuat. Jika meridian orang biasa dihancurkan, mereka pada dasarnya akan menjadi lumpuh. Tapi Long Chen memiliki ingatan Dewa Pil, jadi meskipun masalah ini agak merepotkan, itu bukan hambatan besar.
Ini hanya membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Long Chen memfokuskan energi pil obatnya ke titik ujung pergelangan tangannya di mana meridian telah rusak. Menggunakan kekuatan spiritual dan energi obat, dia membiarkan meridian beregenerasi. Membiarkan meridian beregenerasi adalah proses yang sangat sulit. Prinsipnya sederhana, itu hanya memungkinkan kanal yang rusak tumbuh sekali lagi di sepanjang rute lama mereka. Tapi kesulitannya sebenarnya sangat luar biasa. Di seluruh Kekaisaran Phoenix Cry, bahkan termasuk Grandmaster Yun Qi, tidak ada orang lain selain Long Chen yang bisa melakukannya. Grandmaster Yun Qi mungkin bisa memulihkan meridian jari karena itu adalah meridian utama yang diingat banyak orang. Tapi untuk meridian yang sangat tipis yang tidak lebih lebar dari sehelai rambut, itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia sembuhkan. Dan bahkan jika dia berhasil membentuk meridian itu dengan pengalamannya, mereka akan sangat berbeda dari yang lama. Tapi metode Long Chen tidak sama. Dia membiarkan meridian sekali lagi tumbuh dengan sangat alami, membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri yang mereka ingat. Proses seperti itu sangat lambat, tetapi bagi Long Chen, setiap milimeter pertumbuhan mereka adalah peningkatan lain dalam peluangnya untuk bertahan hidup. Long Chen memfokuskan seluruh perhatiannya untuk pulih dari luka-lukanya. Sepanjang malam berlalu saat dia bekerja, dan dia hanya membuka matanya saat siang lagi. Dengan diam-diam membuka tempat berlindung batu yang telah dia bangun, dia melihat ke arah di mana semua raungan binatang itu berasal dan perutnya tiba-tiba keroncongan. Mata Long Chen cerah dan dia tiba-tiba tersenyum nakal. Ying Ho, guru ini akan menyiapkan hadiah kecil untukmu. Bab 79 mengirim Lum. Jauh di dalam hutan lebat, Ying Ho melihat jejak Long Chen. Ekspresinya sangat gelap sehingga menakutkan. Itu karena dia menyadari Long Chen sangat licik. Terkadang dia sengaja meninggalkan jejak kaki untuk menyesatkannya. Dia akan mengikuti jejak kaki itu dan menemukan bahwa jejak Long Chen benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat berpikir, dia menyadari bahwa Long Chen pasti telah mundur ke lokasi sebelumnya dan sekali lagi melarikan diri ke arah yang berbeda. Jejak kaki ini sengaja dibuat lebih jelas agar Ying Ho dapat melihatnya dengan sengaja. Sekarang dia harus kembali dan menghabiskan lebih banyak lagi mencari di mana Long Chen telah berpisah ke arah yang berbeda. Ying Ho memiliki perut yang penuh amarah tanpa ada tempat untuk melepaskannya. Long Chen terlalu licik. Terkadang jejak kaki yang dia tinggalkan dengan sengaja benar-benar menjadi arah yang dia tuju, jadi Ying Ho bahkan tidak bisa mengesampingkan itu. Untuk mengetahui arah yang sebenarnya, Ying Ho tidak punya pilihan selain dengan sabar mengikuti perlahan. Dia bisa merasakan Long Chen tidak terlalu jauh, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia sangat marah sampai paru-parunya terasa seperti akan meledak. Sehari penuh telah berlalu sejak mereka memasuki hutan. Ying Ho mulai tidak sabar. Tapi dia juga tidak bisa mengatasi ini. Dia hanya bisa terus mencari jejaknya. Hanya dengan cara ini, mereka berdua terus bermain petak umpet di hutan tak berujung. Meskipun Long Chen memiliki sedikit keuntungan saat ini, dia tidak berani sedikit pun terlalu percaya diri. Jika Long Chen mau, dia sebenarnya bisa dengan cepat melepaskan diri dari pencarian Ying Ho. Namun, dia menolak melakukan itu. Dia hanya terus menjaga jarak sejauh 5 mil dari Ying Ho. Itu adalah jarak yang sempurna dari mana ahli Muscle Rebirth bisa merasakan ada musuh di sekitarnya, tapi tidak akan bisa menentukan lokasi musuh itu. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Long Chen. Setelah mengirim Long Chen untuk membunuh Xia Changfeng, Pangeran Keempat mengirim Ying Ho untuk membunuhnya. Ini berarti Pangeran Keempat tidak lagi mengkhawatirkan ayahnya. Dengan kata lain, seluruh keluarga Long dalam bahaya. Dia harus melanjutkan ini untuk menghentikan Ying Ho. Salah satu alasan untuk mengulur waktu ini adalah selama Aman melakukan apa yang dia perintahkan, dia akan segera kembali ke ibu kota. Aman akan membawa orang-orang di rumahnya ke Guild Alchemist. Dengan hubungannya dengan Grandmaster Yun Qi, Yun Qi pasti tidak akan mengabaikan mereka. Pada saat itu, bahkan Pangeran Keempat harus mempertimbangkan kembali apakah dia harus bergerak melawan mereka. Alasan lainnya adalah jika Ying Ho terus tidak kembali ke ibu kota, Pangeran Keempat yang belum menerima laporan kematiannya pasti tidak akan menyerang keluarga Long. Itulah mengapa Long Chen terus mempertaruhkan nyawanya untuk menahan Ying Ho. Itu juga mengapa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan ini. Dia dengan hati-hati terus maju. Long Chen tiba-tiba melihat pohon besar dengan kumbang seukuran kepalan tangan di atasnya. Melihat kumbang itu, mata Long Chen berbinar. Dia mengenali kumbang itu sebagai kumbang banteng bertanduk. Itu karena di hidungnya ada tanduk yang seperti tanduk banteng. Ini adalah kumbang yang sangat lembut. Gerakannya sangat lambat, tapi itu tidak boleh diremehkan karena kecil. Kekuatannya sebenarnya sangat mengejutkan. Kumbang sekecil itu mampu bergerak 10 hingga 20 kilogram. Dia tersenyum, "Hehe, anak kecil, bantu aku sedikit." Petik 2. Mengabaikan kemarahannya, Long Chen mengambil kumbang kecil itu dan meletakkannya di jubahnya.
Sekali lagi maju 1 mil lagi, dia menemukan lokasi yang bagus dan berhenti. Dia mengeluarkan benang tipis dari cincin spasialnya. Itu adalah sutra hitam, dan meskipun tipis, itu sangat kokoh. Hanya satu utas yang bisa menahan setengah ton kekuatan. Sebagian besar petualang juga akan menyimpannya. Apakah itu untuk digunakan sebagai tali atau untuk membuat jerat, itu sangat nyaman. Yang terpenting, itu terbuat dari ulat sutra hitam yang dibesarkan oleh manusia, jadi harganya sangat rendah. Long Chen melihat sekeliling dan mengangguk setuju. Warna sutra hitam tidak mudah terlihat dengan latar belakang. Dia menemukan sikat pohon seukuran telur dan dengan lembut mendorongnya, merasakan elastisitas yang baik. Dia dengan lembut melilitkan sutra hitam di sekitar semak. Dengan mengikatnya kembali dengan sutra hitam, semak itu seperti lengan yang siap untuk dilempar. Setelah kehilangan kekuatan sutra hitamnya, ia akan segera melesat ke depan. Long Chen melakukan semua ini dengan sangat hati-hati. Kesalahan sekecil apapun mungkin akan membuat suara yang cukup besar untuk menarik perhatian Ying Ho. Tapi memikirkan tentang hasil jebakan ini jika berhasil, bahaya kecil itu pasti sepadan. Dia selesai menyiapkan ketapelnya. Melihat sekeliling, kedua sisi ditutupi oleh semak berduri dan hanya ada satu jalur lurus melalui area ini. Saat orang-orang terburu-buru, mereka secara alami akan memilih jalan termudah. Jadi ini adalah tempat yang ideal untuk menempatkan pemicunya. Menempatkan beberapa rintangan di sekitar ketapel untuk melindunginya, dia memastikan jarak. Tidak peduli bagaimana Ying Ho tiba, dia pasti akan menginjak akar tertentu. Dia mengeluarkan kumbang bertanduk itu dan mengikat salah satu kakinya dengan sutra hitam. Menempatkannya di atas pohon besar, kumbang itu mulai merangkak perlahan, tapi tidak merayap secara acak. Itu merangkak hingga 10 meter di atas pohon. Itu karena Long Chen telah menempatkan kelopak dari anggrek kupu-kupu di sana. Itu semacam ramuan obat. Kelopak itu mengandung rasa manis yang sangat kaya. Itu juga makanan favorit kumbang banteng bertanduk. Meskipun kelopak itu setengah layu, dengan indera penciuman yang luar biasa dari kumbang itu, ia segera menyadarinya dan mulai merangkak ke sana dengan sekuat tenaga. Kecepatannya sangat lambat, In hanya berhasil mencapai sana setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tapi saat dia bersiap untuk makan makanan favoritnya, Long Chen mengambil orang yang menyedihkan itu dan menariknya pergi. Long Chen membuat beberapa perhitungan dan mengikat simpul di atas kumbang itu, menjaganya tetap di tempatnya. Simpul itu memiliki lingkaran kecil di dalamnya. Jika simpul itu disentuh maka simpul itu akan segera mengendur, melepaskannya. Setelah dengan hati-hati mengatur semua persiapan ini, dia meletakkan batu kecil di sisi lain sutra hitam. Dia memastikan semuanya sudah diatur. Setelah kumbang itu merangkak ke kelopak anggrek kupu-kupu, ia akan mengaktifkan dan melepaskan simpulnya, menyebabkan batu itu jatuh ke tanah. Long Chen sekali lagi melihat jebakannya dari awal sampai akhir. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia menemukan daun besar dan kemudian dengan diam-diam bersembunyi di balik pohon besar. Dia mengamati sejenak saat kumbang itu melanjutkan perjalanannya sesuai dengan rute aslinya, merangkak menuju kelopak bunga. Tetapi karena tidak menarik batu, kecepatannya sedikit melambat. Long Chen mengangguk dan diam-diam mundur. Sekarang hanya ada satu barang penting kecil yang tersisa. Adapun apakah jebakan itu akan berhasil, itu akan tergantung pada Ying Ho. Dia diam-diam menghilang lebih dalam ke dalam hutan. 1 jam kemudian, Ying Ho, yang sedang mencari jejak Long Chen, tiba-tiba mendengar suara aneh, suara batu berguling. Suara itu sangat pelan, tetapi di telinga Ying Ho yang mendengarkan dengan tajam, itu praktis seperti petir. Ying Ho bahkan tidak memikirkannya sebelum bergegas. Dia seperti angin kencang, dan 3 atau 4 mil langsung dilintasi. Suara itu pasti tidak alami. Dia tahu itu adalah suara seseorang yang tidak sengaja tersandung batu. Di dalam hutan yang sunyi ini, selain dia, satu-satunya yang akan membuat suara seperti itu adalah Long Chen. Memikirkan Long Chen, api amarah naik di dalam dirinya. Tadi malam dia tidak bisa tidur sedikit pun dan bahkan tidak sempat mengistirahatkan luka-lukanya. Binatang-binatang sialan itu menjadi marah dan terus-menerus menyerangnya. Meskipun mereka tidak dapat menimbulkan bahaya apapun padanya, mereka telah mengganggu cedera internalnya. Tidak mungkin pil obat saja untuk sepenuhnya menyembuhkan lukanya. Dia harus menggabungkannya dengan ki spiritual untuk pulih. Tetapi dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk melakukannya. Dia dipaksa menjadi tidak dapat mempertahankan kemampuan tempur puncaknya, menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Jadi dia sangat perlu membunuh Long Chen dan kembali ke ibu kota untuk pulih. Hanya dalam beberapa saat, Ying Ho tiba di tempat asal suara itu. Tapi tidak ada tanda-tanda Long Chen dimanapun. Di bawah pohon ada batu yang mengeluarkan suara, dan sepertinya batu itu telah menulis di atasnya. Ying Ho melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi jelek ketika dia tidak melihat tanda-tanda Long Chen. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar telah dipermainkan.
Dia perlahan berjalan ke batu itu, ingin tahu apa yang Long Chen ingin tunjukkan padanya. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba menginjak tali yang mengaktifkan sikat pendek tidak jauh darinya. Sebuah bola dari sesuatu yang terbungkus daun hijau melesat ke arahnya. Ying Hao dengan dingin tertawa dan mengangkat pedangnya, mengiris bola itu menjadi dua. Huff, kamu sedikit insek. Dia tidak menyangka saat pedangnya menyentuh bola itu meledak, mengisi udara dengan jus. Karena itu terjadi begitu cepat dan begitu dekat, Ying Hao tidak dapat pergi tepat waktu dan benar-benar basah kuyup oleh jus itu. Bau yang sangat menjijikkan memenuhi udara. Beberapa juga masuk ke mulutnya, jadi sekarang mulutnya juga penuh dengan bau menjijikkan itu. Ying Hao buru-buru mundur, pikiran pertamanya adalah racun. Tapi meskipun benda itu sangat menjijikkan, tidak ada jejak racun di dalamnya. Ki spiritualnya bersirkulasi secara normal. Sekarang setelah dia punya waktu, dia memperhatikan bahwa batu di tanah telah terbalik untuk mengungkapkan kata-kata berikut. Hanya hadiah kecil yang tidak pantas untukmu. Awalnya saya ingin mengirimi Anda kotoran yang besar, tetapi baru-baru ini perut saya tidak enak badan. Mohon maafkan ketidakberdayaan saya. Petik 2. Melihat kata-kata itu, wajah Ying Hao tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Melihat residu lengket yang tertinggal di pakaiannya, perutnya mulai terangkat dan dia muntah. Panjang Chen. Raungan amarah Ying Hao praktis menghancurkan awan. Itu menyebabkan seluruh hutan berguncang dan burung serta binatang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan terbang. Long Chen berada di pohon besar yang jauh, mengamati burung-burung itu. Dia tersenyum sepenuh hati, sedikit amarahnya karena dikejar oleh Ying Hao akhirnya lega. Sejak hari itu, wajah Ying Hao menjadi lebih gelap dan Long Chen menjadi lebih berhati-hati, tidak berani memasang jebakan seperti itu lagi. Jika dia akhirnya membuat sedikit kesalahan saat mengaturnya, dia pasti akan dikutuk. Jebakan kecil itu untuk meredakan amarahnya dan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena dia telah berhasil melakukan itu, tidaklah cerdas untuk mengatur hal seperti itu lagi. Hanya dengan hati-hati dia bisa bertahan. Dia tidak ingin keuntungan yang telah dia ciptakan dengan kerja keras terbalik. Satu melarikan diri sementara yang lain dikejar. 8 hari berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, Long Chen melarikan diri pada siang hari dan memulihkan diri pada malam hari setelah menggunakan semua jenis teknik untuk bersembunyi dari binatang buas. Karena bantuan pil obatnya, pemulihan Long Chen sangat cepat. Meridian tangan kanannya hampir pulih sepenuhnya. Luka batinnya juga hampir sembuh. Sejak malam pertama di mana dia telah menarik banyak binatang, Ying Hao menjadi lebih pintar dan juga beristirahat di malam hari. Dia akan melompat ke pohon yang tinggi, menggunakan waktu untuk istirahat dan menyembuhkan luka-lukanya. Efisiensinya juga sangat cepat. Ini berlanjut sampai hari ke-9. Long Chen sedang menyeberangi sungai kecil ketika dia merasakan gerakan aneh di atas kepalanya. Mendongak, ekspresinya sangat berubah. Sial, aku kacau. Bab 80 pertarungan terakhir. Pada hari ke-9, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Hanya ada seekor monyet di atas sebuah pohon besar. Itu tidak terlalu besar, tapi tenggorokannya sangat tebal. Itu melihat Long Chen dengan hati-hati. Long Chen segera bahkan tidak berani bergerak. Dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan yang tak ada habisnya. Setelah bermain-main dengan Ying Hao dengan hadiah itu sebelumnya, dia sebenarnya menjadi terlalu ceroboh. Monyet itu hanyalah binatang biasa. Itu tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi justru monyet inilah yang menyebabkan Long Chen memasuki krisis besar. Monyet itu adalah binatang buas yang suka hidup berkelompok. Bagian hutan ini jelas merupakan wilayah mereka, dan monyet itu seharusnya menjadi penjaga. Begitu mereka merasakan penyusup atau bahaya, mereka akan segera melolong keras untuk mengingatkan rekan-rekan mereka. Long Chen tidak cukup memperhatikan sekelilingnya dan akhirnya berlari ke wilayah mereka. Dia segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dia mulai mundur perlahan, menunjukkan bahwa dia akan segera pergi. Tapi itu sudah terlambat. Monyet itu melolong keras dari atas pohon itu, suaranya segera menyebar hingga puluhan mil. Wajah Long Chen tenggelam. Jika dia berada dalam jangkauan, dia pasti akan segera menghancurkan monyet itu dengan marah. Seluruh hutan mulai bergema dengan lebih banyak panggilan yang mengkhawatirkan. Murid Long Chen tiba-tiba menyusut. Dari kejauhan, sosok bergegas menuju Long Chen. Dia sekarang bisa melihat Ying Hao yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang Ying Hao telah menemukannya, berlari tidak akan berguna. Long Chen langsung menyerah pada pikiran untuk melarikan diri. Karena dia sudah ditemukan, metode lain sekarang tidak berguna. Sekarang satu-satunya pilihan adalah mempertaruhkan nyawanya. Long Chen, jika aku tidak mengubah tulangmu menjadi abu maka aku tidak akan bermarga Ying. Ying Hao tiba hanya dalam sekejap mata. Mata Ying Hao saat ini praktis akan memuntahkan api. Masing-masing dari 8 hari terakhir terasa seperti 1 tahun. Terutama, hadiah,
yang dikirim Long Chen kepadanya telah menyebabkan Ying Hou yang awalnya sangat rapi hampir ingin bunuh diri. Meskipun dia tidak makan apapun dalam 8 hari, dia masih terus muntah. Sepertinya dia ingin memuntahkan semua isi perutnya. Bisa dikatakan bahwa kebencian Ying Hou terhadap Long Chen telah melampaui kebenciannya pada Long Tian Xiao. Melihat Long Chen berdiri tepat di depannya sekarang, tubuhnya terus menggigil. Adapun alasannya, mungkin hanya Ying Hou yang mengetahuinya. Apakah Anda bermarga Ying atau tidak, tidak ada hubungannya dengan saya. Aku bukan ayahmu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pedang itu sekali lagi muncul kembali di tangannya. Kata-kata tidak memiliki arti lagi. Setelah gelisah terus-menerus selama beberapa hari terakhir, hatinya benar-benar tenang sekarang karena dia menghadapi Ying Hou. Dia merasa bahwa kondisinya saat ini telah mencapai puncak sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan tampak seolah-olah ranah kultivasinya telah meningkat levelnya. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi di bawah pengejaran Ying Hou yang konstan, aroma kematian tidak pernah jauh. Rasanya seolah-olah dia telah berubah setelah pengalaman itu. Hahaha, apakah kamu memprovokasi saya sekarang dengan harapan saya memberi Anda kematian cepat? Berhenti bermimpi. Aku akan membuatnya agar kamu menjalani hidup yang lebih berharga daripada kematian, kehidupan yang akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Wajah Ying Hou sangat menyeramkan. Saya tidak perlu memprovokasi Anda. Bagaimana rasa hadiah yang saya kirimkan terakhir kali? Tanya Long Chen dengan ringan. Mendengar kata, hadiah, wajah Ying Hou langsung memutih dan perutnya sekali lagi mulai terangkat. Aku akan membunuhmu. Ying Hou dengan marah berteriak dan pedangnya mengiris udara menuju Long Chen. Long Chen sudah lama disiapkan. Dia juga mengirim pedangnya menebas ke depan. Bang, Long Chen dikirim mundur selusin langkah sebelum bisa menstabilkan dirinya sendiri. Darah dan kinya mengalami pergolakan di dalam. Melihat Ying Hou, dia melihat bahwa dia hanya mundur 3 langkah. Dia mendesah, ahli muskel Rebirth benar-benar berada pada level yang sangat tinggi di atas. Kekuatannya saat ini telah pulih hingga lebih dari 90%, tetapi dia masih belum sebanding dengan Ying Hou. Bahkan dalam hal kekuatan kasarnya, dia benar-benar tak tertandingi oleh Ying Hou. Itu adalah perbedaan yang jelas. Itu juga mengapa di antara pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Phoenix Cry, Ying Hou berada di puncak absolut. Di sisi lain, mata Ying Hou menyipit saat melihat bahwa Long Chen benar-benar bisa menahan pukulannya. Para alkemis benar-benar memiliki banyak persiapan, ketika Long Chen melarikan diri saat itu, dia sudah setengah mati. Tapi sekarang dia sebagian besar sudah pulih. Jelas Long Chen telah mengkonsumsi beberapa pil obat. Tetapi untuk Ying Hou, dia bukanlah seorang alkemis dan basis kultivasinya terlalu tinggi untuk kebanyakan pil obat untuk bekerja padanya, jadi pil obat yang efektif adalah harta yang sangat langka baginya. Hal ini menyebabkan rasa iri yang mendalam di dalam dirinya. Jika dia juga seorang alkemis atau memiliki pil obat semacam itu, bagaimana mungkin dia masih belum pulih hingga 70% bahkan setelah sekian hari ini? Memikirkan hal itu, Ying Hou merasa surga benar-benar tidak adil. Dalam generasi yang sama dengannya adalah Long Tian Xiao yang telah sepenuhnya menekannya, membuatnya sulit untuk menonjol. Dan kemudian Long Tian Xiao memiliki seorang putra yang luar biasa yang telah menjadi magang pil di usia muda dan juga seorang jenius yang sangat berbakat dalam hal jalur bela diri. Dibandingkan dengan Long Tian Xiao, dia gagal. Matanya memerah dan urat hijau meledak di tubuhnya. Dengan dingin berteriak dan mengangkat pedangnya, pedang Qi memenuhi udara dan mengguncang langit. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Ying Hou saat ini bertingkah seperti orang gila. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang, Long Chen tidak akan bisa memblokir. Menyentuh cincinnya, dia mengeluarkan 2 pil obat. Dia melemparkan salah satunya ke mulutnya dan menelannya. Yang lainnya menggosok sendiri pedangnya menggunakan kekuatan spiritualnya. Ying Hou bisa melihatnya menelan pil obat, dan dia berasumsi bahwa Long Chen menggunakannya untuk menyembuhkan luka. Tapi pil obat kedua telah disembunyikan dan diam-diam tersebar di punggung pedang itu. Tidak mungkin bagi Ying Hou untuk melihatnya. Pedang Ying Hou sudah menghantamnya. Long Chen meraung dan juga menebas. Dalam hal teknik pedang, Ying Hou bisa bermain-main dengan Long Chen sebanyak yang dia mau. Tapi pedang di tangan Long Chen sangat panjang sehingga bisa menjadi lawan yang sempurna untuk hal semacam itu. Jadi teknik indah Ying Hou sama sekali tidak berguna. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan dan terjadilah ledakan besar. Gas merah samar segera menyebar dan segera menyelimuti area seluas 30 meter. Keduanya langsung tertelan olehnya. Ahahaha. Gas merah itu menyerbu tubuh Ying Hou dan dia segera menjerit menyedihkan. Kulitnya yang terbuka terasa seolah-olah besi panas sedang mencapnya dan rasa sakit yang hebat benar-benar tak tertahankan. Tidak hanya itu, tetapi gas merah itu tampaknya menjadi hidup dan melakukan yang terbaik untuk memaksa masuk ke tubuhnya melalui kulitnya.
Meskipun dia bereaksi paling banyak dan berhenti menghirupnya, itu sama sekali tidak berguna. Dan gas merah itu juga memiliki sifat korosif yang sangat mengerikan. Lepuh dengan cepat muncul di kulitnya. Dagingnya membusuk dengan kecepatan yang bisa dia lihat dengan mata telanjang. Kamu menggunakan racun? Dengan marah bertanya pada Ying Hou yang terkejut. Bagaimana menurut Anda? Long Chen dengan dingin tertawa, tapi dia juga tidak kaya. Pil racun yang dimurnikan dari Heart Rot Grass sangat kuat. Bahkan dia sendiri tidak bisa memblokirnya. Meskipun dia telah mengambil pil antitoksin, dia tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan gas beracun itu. Tubuhnya juga terluka dan memeras seolah-olah sedang direbus. Tapi dia masih lebih baik dari Ying Hou. Pil antitoksin itu membuatnya tidak perlu khawatir tentang gas beracun yang merusak jantungnya. Itu adalah aspek paling menakutkan dari pil racun yang disuling dari rumput busuk hati. Pil racun itu adalah ukuran penyelamatan nyawa terkuatnya. Ying Hou benar-benar terlalu kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ying Hou dengan marah meraung dan mencoba mengirim serangan kekuatan penuh ke Long Chen. Tapi ekspresinya sangat berubah, tepat ketika dia mulai mengedarkan ki spiritualnya, gas beracun yang baru saja masuk melalui kulitnya tiba-tiba dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan kemudian langsung menuju jantungnya. Ini benar-benar membuat Ying Hou ketakutan. Jika racun yang begitu kuat menyerang hatinya, bahkan dia, seorang ahli kelahiran kembali otot, tidak akan dapat hidup lebih dari beberapa saat. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dari cincinnya dan menelannya. Ketika Long Chen melihat pil itu, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Ying Hou memiliki pil obat seperti itu. Hanya dari kilau dan aroma yang dipancarkan darinya, Long Chen dapat mengidentifikasi pil itu sebagai Snow Toad Yaowan. Kodok salju adalah binatang ajaib yang sangat langka. Itu tidak memiliki inti kristal seperti binatang ajaib lainnya. Semua esensinya difokuskan pada Neidannya. 1. Kodok salju juga sejenis binatang beracun. Kodok salju yang sudah dewasa adalah Magical Beast peringkat kedua. Kabut beracun yang dimuntahkannya bisa segera menutupi area seluas ratusan meter. Kabut beracun mampu meracuni Magical Beast lainnya hingga mati dan menyebabkan semua tumbuhan layu. Itu sangat menakutkan, tapi justru karena gas beracunnya begitu kuat bahkan tidak mampu menahannya. Jadi Neidannya digunakan untuk membantunya bertahan bahkan dari racunnya sendiri. Kodok salju adalah jenis binatang ajaib yang sangat langka di mana racun dan antitoksin dapat diekstraksi. The Snow Toad Yaowan yang dapat disempurnakan dari Snow Toad Neidan dapat menyembuhkan ratusan racun. Itu adalah pil obat yang sangat berharga. 2. Siapa yang mengira bahwa Ying Hou sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya? Meskipun dikatakan dapat mengatasi ratusan racun, itu sebagian besar hanya penyembuhan sebagian. Tapi hanya menyelesaikan sebagian dari racun sudah cukup untuk membalikkan nasib seseorang. Long Chen, kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan pil berharga yang telah aku sembunyikan selama separuh hidupku. Berikan hidupmu sebagai harga. Petik 2. Wajah Ying Hou sangat bengkok sekarang. Pil itu adalah sesuatu yang dia peroleh saat masih muda dan terus disembunyikan. Tapi sekarang karena kondensasi ki melemah seperti Long Chen, dia terpaksa menggunakannya. Jantungnya berlumuran darah. Melihat bahwa Snow Toad Yaowan sebenarnya mampu untuk sementara menekan serangan gas beracun di jantungnya, Long Chen sangat khawatir. Ying Hou menyerbu ke arahnya, dan sebagai tanggapan, kedua belas siklonnya mulai berputar dengan liar, melepaskan kekuatan penuhnya. Pedangnya menari-nari di udara, bertemu langsung dengan Ying Hou. Ledakan. 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 Pertukaran berturut-turut menyebabkan gelombang ki yang meledak-ledak yang meratakan pohon-pohon besar di sekitar mereka, kekuatan hanya dalam gempa susulan benar-benar mengejutkan. Long Chen merasakan lengannya menjadi mati rasa di bawah serangan kekuatan penuh Ying Hou. Darah mengotori sudut mulutnya dan organ dalamnya mulai terpengaruh. Tapi saat ini, Long Chen masih menggertakkan giginya dan terus bertahan. Dia tahu bahwa bola kodok salju tidak akan mampu menekan pil racunnya selamanya. Bang! Long Chen dikirim terbang, muntah darah. Tapi Ying Hou tidak memiliki sedikit pun kebahagiaan di wajahnya. Sebaliknya dia dipenuhi dengan kengerian. Hehe, apa kamu akhirnya menyadarinya? Apakah Anda benar-benar berpikir pil racun yang dimurnikan oleh saya, Long Chen, begitu mudah diselesaikan? Long Chen menyeka darah di mulutnya dan tertawa dingin. Saat yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. The Snow Toad Yaowan dapat mengatasi ratusan racun dan keefektifannya pasti sangat tinggi. Tapi itu kebanyakan untuk racun binatang. Namun, pil racun Long Chen sebagian besar telah dimurnikan dari rumput busuk hati. Hal ini menyebabkan keefektifan katak salju Yaowan menurun tajam. Aura pembunuh meluap dari Ying Hou. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya dan aura menakutkan memenuhi pedang itu. Niat membunuh menyelimuti hutan. Meski begitu, aku masih akan membunuhmu. Pedangnya melesat ke udara, kekuatan menakutkan di belakangnya memotong ruang dan mengeluarkan suara tajam yang membelah.
Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, itu menebas ke arah Long Chen. Void Breaking Slash.